Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa alhimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa ahsin akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Qala Allahu 'azza wa jalla innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Alhamdulillah muslimin muslimat. Bersama saya di maleninya yaitu sebelah kanan saya yaitu Ustaz Muhammad Zaki bin Sulaiman yaitu bertugasnya di radio Masjid Besar Wilayah Jala, dan di sebelah kiri saya yaitu Ali Ding dan seorang lagi yaitu ayahda Imam Masjid Usis At-Taqwa, iaitu tua sekolah Seri Patah deh. Jadi kami di malam ini berhimpun di malam ini iaitu bersama Ustaz Zaki dan Liding, dan yang mana ikut dalam semua pet, iaitu pet saya, iaitu pet Dr. Abdullah Bakar, pet Ustaz Zaki Had Lai Umrah, lepas tu pula pet Al-Huda, lepas tu pet Ali Ding. Jadi semua kami hari ini ambil masa untuk nak mari tolong di iaitu sekolah Seri Patah ni, kerana sekolah ni belum lagi ada masjid. Belum ada masjid, dan setakat apa yang saya tahunya iaitu sebelah kanan saya ni iaitu Imam Poktih kita, dia berusaha untuk giminta ko apa ni, ko arak, ko muniti tu, muniti ni macam-macam lah. Tapi setakat ni tak ada boleh lagi. Setakat kira tak ada boleh. Tak ada boleh, akan tak ada boleh. Tak ada boleh dah. Jadi tiba-tiba tu Imam ni mai kecek saya, saya kata kata nak buat kuduri dah, nak buat pulau. Pulau iaitu tepat 22 ni Mina ni. Nah, iaitu pulau kuduri masjid. Masjid Seri Patah. Nah, Seri Patah masjid Rungrian Seri Patah. Budak hodok ngaji sini itu budak anuban lebih kurang berapa orang? 100-150 orang. Dok ngaji dok semaya dalam sekolah lagi. Belum ada lagi masjid, dan hanya malam ni. Nah, kita duk nak usaha dalam malam ni dan seterusnya selagi tak cukup lah. Duk tok iaitu 350,000. Nah, duk tok nak beli tanah. Nak buat luas besar mana tu, Mei? 8x10 ya, 8x10, dan masuklah kawasan tepi tu semua ada tanahnya, iaitu perlu bayar 350,000 kau. Nah, jadi belum lagi boleh bayar hak ni. Dah buat sekolah pun gitulah. Dah. Dah saya sebenarnya Ustaz Zaki Alidin mari ni naro lagi. Nak mari tolong. Tu Imam nak tolong boleh beli tanah ni dah. Lepas tu lah Ustaz Zaki pula jong tinggal kerja dia balai ni. Tak ada live dak balai ni dah. Dah saya pun bertilah nyaja balai ni dah. Untuk nak mari sini, untuk nak tolong belar ingat atau masjid muslim muslimat duk dengar semua pak pek balai ni dah. Jadi kami sini ni tak ada nak tunggu malam ni, kalau cukup malam ni 350 maka berhenti. Kalau tak cukup nak tunggu nak tak minta itu. We boleh situ. Dah. Dan sebelum daripada nak kecek lebih lanjutnya, saya nak we pada Ustaz Zaki buat pengenalan, lepas tu Ali Ding, dah lepas tu Tok Imam sikit, lepas tu nak kecek lah nak buang dengan muslim muslimat hadap masuk dengar lepek semua saat ni tu. Dan nak minta demo lah ni. Itulah saja dulu dah. InsyaAllah saya serah kepada Ustaz Zaki dah untuk apa ni, kecek sepatah dua patah dah pengenalan, lepas tu pula keceklah
Semoga pokok kita baru ni Ustaz Zakir, alhamdulillah. Ya. Baru ni boleh berapa hok wak tolong tanah sekolah di Pondok Kebunyo. Pondok Kebunyo dah boleh 800,000 dah. 850,000. 850,000. Alhamdulillah. Itulah saja dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukurillah. Secara rekahnya ta'aruf diri ni saya Muhammad Zaki sebagai pengarah Radio Masjid Sajalah. Alhamdulillah saya boleh jumpa sekali lagi dengan Tok Imeh kita dan juga boleh kerjasama dengan Dr. Abdullah Abu Bakar. Dan alhamdulillah kita kenal lama dah dengan babo kita ni, Ali Ding. Masya-Allah dengan rahmat dan juga dengan taufik Allah Subhanahu Wa Taala dapat kami berjumpa di sini kerana kita di atas dasarnya untuk sama-sama sebar agama. Kerana Nabi kata balighu anni walau ayah, sebarkanlah walaupun satu ayat daripada aku. Jadi alhamdulillah di atas niat yang sama hari ini ni kita tak ada nak buat gapo sekali. Nah, insya-Allah macam mana doktor yak di mukadimah tadi tu, tu email yang hajatnya 350,000. Ya. 350,000 tak emeh. Untuk rumah saya ya. Kecek saya tu. Ya. Ada orang lah tak akhir. Ya ya ya. Jadi sikit ya sungguh pun. Ya, ya. Kita ada sore kita nak ya, ya, alhamdulillah. Jadi saya pun sebenarnya tugas malam ni tu saya tu ngajar radio hari ni ya. Tentang kisah 25 nabi dan rasul masih duk dalam tajuknya Ummahatul Mukminin, tapi saya minta tangguh kerana kerana Tok Imeh tu usaha beberapa tahun dah. Tiga tahun Tok Imeh. Tiga tahun lebih Tok Imeh kata. Saya kira gimu adalah umur orang-orang sahabat kita ni. Ya, ya, ya. Gimu say nama saya dah tengok. Masya Allah. Oh, gini saya madu. Ya, ya. Lepas tu pula pergi situ sini. Tak ada boleh. Lepas tu pergi pula nak cari tak boleh. Ya. Sebab tu malam ni tu harap lah semua yang masuk saya minta semua pakai kamu. Insya Allah. InsyaAllah. Jadi saya duduk cik, tak ada masuk nara dah. Baba Ali Ding dah. Tak ada masuk nara, saya cik rakyat dalam jalan saja. 900 ribu orang dah. Ya, doktor, 900 ribu orang ni kalau 100 orang je. 50 juta tu baik. Tu. Doktor. Dah, 100 kot sorang. 100 kot sorang. Kita cara pukul umum lah. 100 kot sorang. 900 ribu kalau 100 orang, 50 juta boleh. Pahning kita tak ada nak minta 100 orang kali. Ya. Dan insya-Allah maka hotel iman nok tu kabuk-kabuk daripada 50 juta, 350,000 lalu tu saya mari satu sini sekali tu iman Dr. Lah dan juga baba kita Ali Ding, kita ke, nak cari jalan nak buat alam mana malam ni tu boleh 350,000. Ya. Maka insya-Allah ini sebagai satu jalan untuk adik kakak muslim muslimah yang duk menonton melalui Facebook live, melalui Facebook fan page baik Al Huda Channel, lepas tu melalui Ali Ding, melalui page Dr. Lah sendiri, ya, melalui Facebook peribadi saya sendiri. InsyaAllah di atas dasar yang sama memang adik kakak buku sedekah ni kelebihan kita dengan mata lagi kerana ini sebagai ta'aruf diri dulu yang doktor beri kepada saya dan juga kita terus kepada sore babo kita sore lagi insyaAllah sebagai ta'aruf diri. Sebenarnya babo kita orang kenal belakang dah, tapi memanglah sebagai adat dia insyaAllah. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan wa balighna Ramadan wa balighna Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Yang pertama sekali kita banyakkanlah bersyukur dan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala wi lagi nikmat kepada kita. Dan kita tak lupa juga nah ucap selawat dan salam kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dapat rahmat, dapat barakat hidup nah dan selamat dunia lagi pula hari akhirat esok. Jadi nah kapan ni nak oyak kecek ha nak beli tanah nah. Jadi kalau kira tu kecek hak apa-apa kita kecek lah kedah ya ha, jadi kita harap kita semua hak duk dengar lah ni ke. Yang pertama sekali nah kita on mari sikit-sikit sore.
Nah, bukan atas semua 200 ribu, 300 ribu kita ada dalam bank, dalam tanah kartu, we habis tu tak. Nah, bukan 100 kot, 200 kot. Kita niat kata kita guna. Nah, harta kita ni buat kebajikan. Dan kita ni, kita ingat ke ni? Kita sedekah ni seolah-olah kita we wutai kepada Allah Ta'ala. Maka orang wutai ni wajib kena bayar. Ha, taruh di atas dunia. Kalau tak bayar salah. Maka Allah Ta'ala ni ke seolah-olah kata kita we satu kot malam ni. Nah, kita we wutai kepada Allah. Dan Allah Ta'ala akan balas kepada kita sungguh. Ha, Allah Ta'ala akan balas kepada kita sungguh. Nah, itu yang pertama. Jadi kita semua ni hok duk tengoklah ni. Ah ha, kita nah apakah tolong nah bantu. Ah ha, wi sokongnge nah sanap sunun. Ya sejik kita nak buat ni nak beli tanah wakaf ni. Ha boleh. Tanah wakaf nah nak buat masjid. Masjid tempat ibadat, tempat semaya baca Quran dan ngaji ngajar, lain-lain lagi ibadat kepada Allah Taala. Jadi nah masjid ni ke tempat hok kita orang beriman dah. Nah, ke kita kena guna duit kita sendiri. Kita kena guna duit kita yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Nah, maka ama mohonkan ama nah minta pak kita semua ni pakak nah orang sikit-sikit sore. Dan insya-Allah Ta'ala semua insya-Allah ibadat hak kita buat dalam bulan Syaban ni malaikat wak naik langit. Insya-Allah. Nah. Moga Nabi ada sebutkan dalam hadis mengenai dengan bulan Syaban ni. Kalau hari biasa tu, kalau bulan lain kita dekah kita buat amal ibadat, sekadar tulis dalam surat ya. Kita semaya tu, apa ni, malaikat tulis dalam surat kita buat gini-gini. Tapi bulan Syaban ni, malaikat akak, royak kepada Tuhan. Asgiye-asgiye kita buat, ya Allah, ya Rabbi. Maka kita nak tunjuk kebajikan, hui malaikat tu, royak. Nah, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, yang pertama sedekah. Nah, kita bakal on sikit-sikit sore. Lepas tu kita, yang kedua kita tolong cek pula. Kita undah, kita buat tamah pula kebajikan. Orang hak ni tu boleh pahala dah. Nah, kita dekat hak ni tu boleh pahala dah. Kita cek pula boleh pahala pula. Ha, boleh pahala pula. Nah, ha, sebab apa nama Nabi SAW sebut, ha, man dalla ala khairin kafa'ilihi au kamakar. Ha, kita rayak kebaikan, kita ajak kebaikan, rayak kebaikan kepada orang. Pahak ni masuk dalam ta'awanu alal birri wa taqwa ke? Kita tolong menolong di atas kebajikan. Nah, maka fak kita semua yang cer, yang nah akut, ya tangan kita ni Allah Ta'ala wi puluh jari. Kita guna sejari ya. Nah, guna sejari pecek tu boleh pahala dah. Masuk dalam klum ke, masuk dalam nah like ke, masuk dalam messenger. Nah, misal tu kita ada waris-waris kita hok nah kaya-kaya. Oh, yang ditoke-toke. Eh ni ada orang nak buat nak buat dekah ni, nak buat sejid, nak buat tanah wakaf ni. Pak ni sehari kita kita nak guna dalam kubur. Nah, kita pun bakal cek royak dia. Kalau kita orang tua mek-mek ni, kalau duk dengar lah ni. Nah, kita saat ni tu, apa ni, tak panah. Nak dekah cekak tu ke anak kita, cucu kita. Kata, hey awal, tolong dekah kot mek 100 kot weh. Aku pada gini, lep banci gini, gini. Cuba tengok lah fake weh. Ha, gitu. Nah, insyaAllah Ta'ala, Allah Ta'ala beri kebaikan kepada kita semua. Jadi yang pertama kita pakai on sikit-sikit sore, yang kedua kita cek, yang ketiga kita berdoa. Banci dah pada banci. Ha? Banci lah. Ha, banci. Kena-kena. Banci ada depan tu dah dalam royak dah. Ha, ana. Ha ni. Dah banci ada dalam nacho tu. Ha, di nacho ada dah banci dah. Nama banci? Nama banci. Masjid. Rung Rian. Masjid. Masjid Rung Rian Sipate. Ha, Rung Rian Sipate. Nama banci dah. Ha, nama banci. Kalau lama tu 020 35 mile 20 mile 7 nerwo. Ya. Nah, kita mohonkan kita nah bakat cer pakat umari sikit-sikit sore, lepas tu kita bakat doa. Nah, minta we Allah Taala tolongkan. Kalau fak kita saja tak dapat pun tolongnya Allah tak ada juga. Ha, ya tak sudah dengan hak kita. Ya sudah dengan hak Allah Taala insya-Allah. Nah, tiga perkara ni saya mohonkan fak kita semua bakat buat lah ke. Nah, cek, oh, lepas tu doa insyaAllah. Semua insyaAllah. Moga-moga Allah Ta'ala tamuh barakat kepada kita dan rezeki kau tamuh kepada fak kita laka. Amin insyaAllah. Nah. Jadi, alhamdulillah dah. Saya berharaplah. Harap pening tu. Bukan kita harap saja sebenarnya tak lagi. Tuhai harap kepada orang beriman. Buat masjid ni bukan kata kita harap. Ya. Tuhai harap kepada fok-fok kita dah sejik ni. Kita nak harap kepada orang kapal tak leh. Kita nak harap orang tu ni tak leh.
Tuhasbu amaka nal musyrikin an ya'muru masajidallah syahidina ala anfusihim bil kufr ulaika habitat a'maluhum wa finnari hum khalidun. Jadi Tuhan raya tidak ada hak bagi orang kafir no an ya'muru masajidallah. Wasjid tu ha ke? Mana Tuhan tak ada hak mula ke fak demo. Innama ya'muru masajidallah man amana billah. Sesungguhnya mengimarah ke masjid itu oleh orang yang beriman kepada Allah wal yaumil akhir dan orang yang beriman kepada wa aqamas salah dan dia mendirikan salah wa ataz zakah dan memberikan zakat walam yakhsha illallah tak takut Tuhan fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin dan harap-harap bahawa mereka itu jadi orang dapat petunjuk pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu malam ni saya minta semua yang masuk dalam pek Alidin dekat 100 lebih dalam Al-Huda 100 lebih pek saya 100 pek Zaki 100 lebih. Jadi agak kata fok kita semua ni hok mula-mula sekali tak akhir deh. Apabila ada mana-mana orang hajak buat kebaikan, orang beriman ni dia cepat-cepat. Dah. Fa idza faragta fansab apabila selesai daripada satu kebaikan fansab ia bangun buat hal lain pula. Tu orang beriman kepada Allah. Dan tu hasbuk wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard mu'iddat lil muttaqin. Nah, ni masuk dah. Siapa setakat ni nya? Berapa minit ni? Pukul 8.58 9.213 ke. Dan malam ni kami berharap lah insyaAllah sejak lagi minta nabi boleh 1,000 dah 1,000 tu imir lah insyaAllah dah doa-doa tu imir insyaAllah dah kita nak 1,000 harap semua yang masuk ni dah harap kita ada sikit bubur sikit banyak bubur banyak ya orang beriman tu hasbi wasari'u ila maghfiratin min rabbikum hendaklah segera ya ada dua saki ada tu hasbi wasari'u ayat pada surah yang lain pula sabiku sabiku ni tewah tewah bagi wak baik ke ni tewah sari'u ni cepat-cepat jadi kalau orang tu boleh dua ni cepat lagi tewah lagi kok nah Tuhan cedah, Tuhan kaya. Kalau hok cepat saki, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddatil muttaqin. Segerakanlah kepada keampunan Tuhan dan syurga yang luah langit bumi hok yang disediakan untuk orang bertakwa. Orang bertakwa alladzina yunfikuna fis sarai wad dharra. Orang hok dia infak sedekah ketika dia susah, ketika dia senang. Ya tak kira ada sikit ya buat sikit, ada banyak ya buat banyak. Kita orang miskin, orang susah contohnya. Kalau kita baik ke, duit ada satu, kita boleh 50 kop. Mana kata kita sedekah setengah kita. Kita tengok. Nah, Pak Fia, kalau orang kaya ada sejuta, tak dekah cakap 500 ribu. Maka, kita boleh sedekah setengah harta kita. Sebab tu orang alladzina yunfikuna fis sarra' wad dharra wal kadhimina al-ghayz. Orang yang menahankan daripada nak murih. Wal afina anin nas, wallahu yuhibbul muhsinin. Orang ini, orang yang Tuhan cerdas dia syurga insyaAllah di akhirat nanti. Dan dalam ayat yang lain pula Tuhan sebut iaitu sahabiku ila maghfirat min rabbikum juga suruh tewah tu oh ni segera hak ni tewah kalau orang tu segera boleh ke apa ni pada Tuhan boleh syurga Tuhan luah langit bumi kalau orang yang apa ni orang yang tewah pula nah sahabiku ila maghfirat min rabbikum juga wa jannatin juga arduha Tuhan sebut Tuhan kata luahnya ke ardis samai ardis samai wal ard supaya ngelangit dan bumi mu'iddat lilladzina amanu billahi wa rusulih. Hak ni Tuhan kata Tuhan cedek kepada orang yang beriman kepada Allah, orang yang beriman kepada Rasul. Dzalika fadlullah yutihi man yasha. Orang ni orang hak Tuhan ada uwi kepada dia. Nah, Tuhan kelipah apa kelebih hak Tuhan nak uwi pada orang yang Tuhan nak. Dan sebab tu kita jadilah malam ni jadi orang hak Tuhan pilih. Tuhan sebut dzalika fadlullah yutihi man yasha. Demikian itu kelebihan hak Tuhan bagi pada orang yang nak mana tak kalau orang infak sedekah ni mana tak orang tu Tuhan pilih dia untuk nak wish syurga hak yang luah langit dan bumi. Nah itulah tak lagi pula insyaallah. Terpakat gila malam ni. Alhamdulillah jazakumullahu khairan kepada yang berbahagia Fadilatul Syekh Dr. Haji Abdullah Abu Bakar. Jadi memelah semangat-semangat dah kita. Jadi kita mani dah, kita mani basah di akak dah. Sidang penonton yang bersama dengan FB Live.
Alhamdulillah. Jadi berkaitan dengan kelebihan sedekah ni ataupun khairat ni, memang Tuhan jelas dalam Quran sejelas-jelasnya. Semacam mana di hujung rancangan tadi tu doktor telah bagi penjelasan. Tapi kita sebagai manusia saat ni, nah, nak bagi kita sedar jelah, katanya kita ni jangan siapa keberat tangan kita ni. Semacam mana doktor ayat saat ni itulah. Nah, kalau kita tu orang yang tak begitu banyak harta, tapi kalau kita keluarkan sedekah kita setengah daripada harta yang kita ada, makna kata kita tu, nah, tak tahu nak royak lah kelebihan kita banyak mana. Tapi kalau kita pergi tengok di dalam surah Munafiqun, hak tu yang royak. Ini sebagai satu ayat nak tunjuk kesedaran. Kalaulah kita tu ada harta, kita cari harta pagi, pagi petang, siang malam, kerja siang hari tak ada lagi, tambah pula malam overtime, tak, OT pula malam, tujuan apa nak cari harta benda, nak kumpul harta benda biar banyak. Tapi kalau kita tak utubik satu daripada harta kita saat ni untuk sedekah, memang kita kesesal apabila Tuhan tu siapa ajar untuk kita. Semacam mana Tuhan jelas dalam ayat ayat suratul Munafiqun ayat yang ke-10. Kita bunyi sama-sama. Tuhan kata, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Sebab gapo Tuhan wi gambar ayat ni wi kita sedar. Tuhan kata gapo, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Tuhan kata gapo, mu belanjakanlah, mu sedekahlah sebahagia daripada gapo? Sebahagia daripada rezeki hakmu, hak aku wi kamu. Tuhan bukan royak atas rezeki hakmu. Tuhan royak kata rezeki hak duk dimung tu, hak ku wi kepada kamu. Hak ni Tuhan. Tuhan royak wi kita sedar tu. Jadi kalau kita duk berasa kata hak kita ni dalam bank banyak mana, hak kita, hak kita. Adik kakak cuba pejam mata sementara. Kalaulah Tuhan tarik nyawa kita mati pada malam ni, kita kata kita harta ada banyak ni, agak kata kita boleh pergi banyak mana dalam kubur? Agak banyak mana hak kita boleh bawa sekali dengan kita? Dulu kita dengar orang Cina mati tak emel tak? Ya kamu sekali dengan harta dia. Hak tu zaman dulu. Lah ni dia pergi potong steak dah, buat kertas kosong tak emel? Kamu sekali. Kertas kosong dok tu. Tak dok dah lah ni kata nak pergi kamu kereta harta dok dah. Orang Cina pun dia celik mata, dia ceridik sikit pada dulu. Ah, dulu dia beli kertas kosong tu, pukul buat biar dia duit. Kamu dengan gitu. Ya. Nak oyak kata, ya pun tahu kata, wak gidalan ni tak boleh buat apa sekarang. Lalu tu, Tuhan royak kita, Nabi royak kita, apabila mu mati tak, tiga kara ya mu boleh buat gi. Sebab apa Nabi kata, sadaqatin jariah mula-mula. Sebab sadaqah jariah ni benda yang paling mudah sekali doktor. Baba. Benda yang paling mudah. Au ilmin yuntafa'u bih. Kita tengok tok guru, tengok babo-babo. Nadah kita berapa puluh tahun tak tu. Nak boleh siapa jadi tok guru, jadi babo. Au ilmin yuntafa'u bih. Au waladin salihin yad'ulah. Anak kita ada hari ni. Tanya diri kita, berapa orang kita ada anak soleh. Hak nak boleh makan kita pada kita mati. Tapi Nabi royak sadaqatin jariah mula-mula. Nak royak kita hala, bela-bela pejam mata boleh tak tu? Ya. Macam Baba Ali ni kata, tekan dengan 10 jari je. Ya. Kita 10 jari tu yang jadi. Tekan dengan 10 jari. 20. Ya, oh, 20 kali dengan kaki tak tu? Memang. Tapi guna sejari je. Ya. Pas malam ni kalau kita ada nick bank pun baik, ada Bangkok bank pun baik, ada gapo saja ke bank gapo, kita buka tekan tengok. Nah, account hak kita letak dalam Facebook tu boleh kita pilih 0203 59209702. Nama account dia, nama leksi baci Masjid Rong Riasi Patai Witaya. Nama masjid dah. Tak ada keliru dengan nama orang dah. Tak. Kita buka dalam bank kita, tulis pilih tanakan Omsin. Sudah tekan tanakan Omsin hak warna cap merah muda tu dah. Tekan jumlah kita masuk mari. Allah ni nak ayat kita ni dak. Hak saya baca ayat tadi. Tuhan kata apabila siapa masuk Tuhan nak tarik nyawa kamu tu. Gapo Tuhan ayat? Fa yaqula rabbi laula akhartani dak tu. Ya Allah, mu panjang sikit ah umurku ya Allah.
Siapa ajar Dr. Iman ni dah? Panjang sikit umurku nak buat apa? Fa'asadaqah. Panjang sikit, ya Allah umurku, aku nak sedekah. Buat apa kita tak minta nak semaya, Doktor? Buat apa kita tak minta nak puasa? Buat apa kita tak minta nak pergi buat haji? Buat apa tak minta nak pergi buat umrah? Tuhan kata, fa'asadaqah. Kita minta nak sedekah. Allah, hak ning lah. Nak oyak kata, pas hak ning bukan nak diri buka gapa, Doktor. Nah, hak ning nak diri masjid. Alhamdulillah. Tahun ini 19,391 nak lagi ni ratuh. Tak, 300 lebih. Nak boleh 20,000 kan? Nek, nak lagi ni ratuh. Ni ratuh sekup. Nak jadi 20,000 dia aku. Alhamdulillah. Kita mukadimah dah. Jumlah masuk sekarang ni 19,391 kuk. Nak lagi kak? Tak? Ni ratuh sembilan kuk. Nak boleh cukup 20,000. Dah. Pah, hok gapo ni? Pah kita tengok. Tu email kita nak terima malam ni 350,000. Biar tak ada rugilah. Rugi. Kalau biar ada dak. Nama demo hok bank mari sat ni ada di tapak masjid ni. Ada tapak. Allah, ada di tapak masjid. Pah masjid ni untuk buat gapo? Pelajar-pelajar kita mari semaya di sini. Cikgu, ustaz semua mari maya di sini. Allah, pahning hak Nabi kata sedekatin jariah. Dan kita pejam mata malam ni pun kalau kita baik mari dah padah dah babar dia. Saya menarik ustaz lagi kata sat ni. Ya. Apa ni? Jadi tu Facebook sedekatin jariah dulu kan udah baik ke. Nak oyak kata dak tu. Ngaji nak habis pas saya ngaji pula tak tahu nak bidok. Doktor lepas kasiria. Dak. Kalau doktor saya kenal, doktor lepas kasiria tu masa belum pada bank dulu. Yeah. Klik mari hubung di negara jiran pula dah. Oh. Nak wah habis doktor ni. Berapa dah hang doktor? Habis doktor. Doktor aja tu saya master doktor tu 9 tahun. 9 tahun doktor. Baru boleh hasil kepada ayah. Ya. Tapi sedekah ni belah-belah pejam mata baba Ali di kata. Tekel. Buka lekti banci kita, buka bank kita, tekel masuk melalui hak ni. Allah nak oyak termudah. Sebab gapo Nabi pilih oyak izamata bunu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin sedaqatin jariyah. Nabi oyak sebut mula-mula sebab gapo? Kita kena kaji belaka ni. Apa Nabi tak sebut? Au ilminyo tafa'u bih mula-mula. Apa Nabi tak sebut awaladin salihin yadu'ulah? Sebab apa Nabi sebut sedekah jariah? Nak oyak benda yang paling mudah. Tapi kita buat apa jadi payah buat sedekah, doktor? Saya buat hak kebunnya tu eme. Saya guna ne male. Ne male tu eme. Satu male saya buat dua je. Hitung mari 12 je kecek. Masuk dalam bank 850,000, doktor. Hak tu kita buat nak. Kita nak 800 lebih. Tapi hak ni nak tak sampai situ, doktor. Bagi 3. Nak 350 lagi. Banyak semua tak imek tu. Tapi orang panggil nak beli tanah dulu boleh. Pas kau nak kira semula. Allah. Hak ni, hak ni. Tak imek ni. Supa kata tak imek ni. Ya. Tak ada kau nak buat tanah dulu. Ya saya tak belah lah. Ya tak boleh 350 dulu lah. Ya boleh tanah dulu. Nak buat masjid Allah. Tak imek ni. Tak saya masjid apa. Dah jadi tak imek dah semua. Masya Allah. Tak imek ni. Muslim-muslimah dah dengar semua ni. Kalau tak ada nak buat masjid pun tak apa dia. Tapi dia, ya dia tu imej dah. Ya. Pas dia boleh jadi tu imej maya lagi. Ya. Tunggu saya, masjid dia tu. Saya dah ngajar sebulan dua kali masjid dia. Kalau kecek mudah-mudah tu imej ni, tu buat masjid dah lah kiranya. Lepas tu, di sekolah ni, dia, di sekolah ni itu, ya pakak, pakak lah dia. Untuk nak jaga orang-orang selain kita sini lah. Sebab itulah, dia pun mari buat sekolah sifat tu sejak tak ada. Yeah. Saya dah ingat 3 tahun sebab sebut tadi. 3 yeah. tahun duk cari lah bawa. Ni saya madu pergi wik orang tu. Nak wik boleh. Nak wik boleh sejak. Adalah saya tu tengok. Wak ngebek, wak ngapa menama tu lah. Nak wik boleh. Gimi tak Datuk Arak kau ajar mana tu. Saya nak royak. Belah saya tengok. Belah tu ime. Pak kata saya akhir kata ya royak. Belah tu ime. Saya semada tu ime. Tu ime kata kok mana semada. Kata saya semada. Saya nak wak kau ni. Kata ime. Allah sebab tu malam ni dah kita nak tunai hajat tu hasbu inna ma ya'muru masajid Allah man amana billah tu hata dah hak kau orang lain hak kau kita hok dalam ni semua sat ni nah pahala 350,000 tak leh malam ni gara atau malam esok kau apa kita tu hata aja kau kan esok ke lu sebab gapo sikit sangat ya insyaallah ali pula ni ali pula alhamdulillah
Jadi kita dengar dah nah daripada nah abah-abah kita bagi nah nasihat dan we peringatkan kepada kita kata kita ni kena buat gigapo lepas ada mati. Bukan duit kita ada, bukan rumah kita ada, bukan motor dan semualah. Nah, kita pun nak mana kata tengok dan tahu belaka dah. Jadi kita buat gitu nah amalan dan pahala. Jadi kita gunalah nah duit kita ya Allah Taala bagi ni nah wak agama tu hai kita guna ko jadi kebajikan ya supaya nah ustaz ustaz kita nah sebut saat ni kata kalau kita umari ni duit kita ni akan jadi tapak duduk sini pas sini ni nah budak kita pelajar kita dan nah ustaz nah tok guru semua orang Islam pakak duk semaya di tapak yang duit kita ada. Satu hari kita pergi mati tu, nah, pahala duduk siapa di kita lagi. Jadi, alhamdulillah lah bagi siapa yang Allah Ta'ala bagi taufik dan hidayah. Kalau kita misalnya, ustaz amat undah. Amat undah. Lepas tu, kita dengar, tak suka kata undah, dubik lagi tak. Dengar juga. Dengar lagi. Gapa nak mulih kita. InsyaAllah Ta'ala. Kemudian, saya nak bagi ke kita saat itu dekah gapo pahala dan kebaikan hak Tuhan nak we kita sambut habis hanya kita nak we ada semangat kalau aku dekah gini gini hak aku boleh gini janji dia dan sebagainya. Nah jadi supaya amal wayak dah saat ini di awal nah kata kita ni dekah ni lebih-lebih gi kita wak kebajikan kok sedekah jariah. Hak ni kita dekah 100 kok 200 kok ni ya akan jadi jariah lah kok. Nah, ha tu. Tak masuk kok lain dak bakal jadi tanah. Duit kita tu akan jadi tanah wakaf. Lepas tu apa nama ni? Allahumma salli ala Muhammad. Kita ni dekah ni seolah-olah kita wiwetek kepada Allah Taala dan Allah Taala akan bagi kepada kita. Allah Ta'ala akan tamuh kepada kita. Hak saya nak oyak ni, misalnya kita dekah, kita wi hak ni tu dengan ikhlas hati lah. 100 kot, 200 kot, Allah Ta'ala janji nak balas kepada kita. Tuhan akan bagi kepada kita. Lepas tu ada orang duk komen kata, saya undah ni. Minta doa wi kepada ayah mas saya kata insyaAllah lah. Kita nah doa semua wabah duk sini ni. Nak akan doa minta wi nafak kita tu, keluarga bahagia. Nah, selamat dunia akhirat dan pahala yang kita doa sekut dua, 102 tu. Nah, insyaAllah kita doa minta wi siapa juga pahala kepada orang-orang ibu bapa kita yang sudah meninggal. Sebab ada dalam kalangan nah sahabiah tanya Nabi SAW, ya Rasulullah, saya nak dekah untuk emak saya, boleh ke tak? Nabi kata, sila. Dekah boleh, tak ada masalah. Itulah di antara nak yata amalan hak kita boleh buat juga kepada nak orang hak yang mati dah, di antaranya baca Quran, sedekah, doa. Bukan atau misal atau emak kita, abah kita mati dah, kita hupuh, apa ni, putus hubungan dengan dia dah. Ada seorang sahabat daripada kaum Ansar. Nah, dia mari tanya Nabi, ya Rasulullah, mak saya, abah saya mati dah ni, ada lagi ke kewajipan yang saya kena buat terhadap mak abah saya? Nabi kata, na'am, ya ada. Nah, di antaranya mung kena doa wi kepada mak abah mung, mung kena istighfar wi kepada mak abah mung. Jadi ada hubungnya kita dengan mak abah kita. Nah, pas ni di antara jalan dan usaha kita nak buat. Jadi kita semua yang sedekah mari, mari ni Allah Ta'ala akan balas kepada kita sama ada di dunia lagi pula di hari akhirat. Ya di atas dunia nak kata Tuhan nak balas nak top 10 lalu dah pun ya bukan tepat. Sebab Tuhan balas sungguh ni lepas dah mati di hari akhirat esok. Adapun di atas dunia ni ke orang bagi hadiah hak Tuhan ya. We kita kecak sikit-sikit nikmat balasan hak Tuhan we. Hak kita nak boleh sungguh ni lepas dah mati. Tu tepat balas hak Tuhan we kita sungguh tu. Banyak karalah. Nah. Di antaranya amana oya ada satu cerita dan kisah dan cerita ni ada sebut dalam kitab yang nama Jawharul Mauhub. Dalam kitab tu yang ada hikayat cerita nah banyak kara. Di antaranya nak oya Allah Taala balas kepada orang yang sedekah dan tolong kepada orang ni lebih pada kita wi benah kita kepada orang lagi. Kita wi taro niah tapi Tuhan balas tu lebih molek lagi. Sebab itulah Allah Ta'ala tak tinggal kepada orang yang sedekah ni. Sebab tu kita ni misalnya kita nah duit ada tapi tak saya nak dekah. Orang yang duit tak ada boleh dekah tu kita kena mikir juga kita ni.
Kerana gapo Allah Taala tak se guna harta yang ada di kita untuk buat kebajikan? Walhak kita duit ada. Kalau kira kita duit ada. Nah, tapi kena kita tak se nak dekah. Tak se nak anak gerak. Amo ingat, nah seorang ulama dia sebut kata kita ni kalau tengok orang hok malah gi sejik tu, nampak kata dia tak se gi sejik ya. Nah, mengena tak gi maya sejik. Kita nampak kata dia malah ya. Hak kita takutnya kena kita takut sejik tak se terima kita. Ha, takut hak tu. Kita nampak ya demo ni agi tu gini. Support tu juga. Nah, ni apa nama ni ada peluang dah untuk kita nak guna duit kita yang Allah Taala wi ni untuk nah buat kebajikan. Misal atanya kita, tapi saya harap atanya saya nah fikir atanya fak kita ni ke wilayah ko 200 orang hok tengok dalam hok saya dan nah 100 orang 200 semua hok duk tengok semua ni ni pakai onlah ko. Ha, 100 orang, 200 orang, 300 orang. Nah insyaAllah Taala kita akan nampak nah balasan tu di hari akhir esok. Walaupun sekok kita wi pun tu wi tengok. Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Tu wi nampak. Kebajikan kita buat walaupun sebesar zarah, tu wi nampak. Nah kejahatan kita buat sikit pun, kalau kita tak taubat, Allah Taala wi nampak juga. Jadi ada satu orang, nah mak dengan anak. Nah, hikayat ni cerita ni ada sebut dalam kitab Jaharah Mauhud bagi orang yang ngaji ponok tu nak ngajilah kitab ni yang ada hikayat cerita sebut banyak dalam tu. Lepas tu nah ada seorang mak dengan anak. Dia duduk di rumah mak apa ni pesen dulu ni dia hijau bukit dengan supangala ni. Hijau orang panggil ata nah cari kayu api jual. Lepas tu ambil apa nama duit hak boleh pada kayu api tu pergi beli apa nama ni air susu, pergi beli air, pergi beli roti. Lagu tu dia duduk mak dengan anak, pak anak tu kecil-kecil lagi. Ada berlaku satu hari, nah mak yo ni buat sok molah kerja gi saya kayu api kat dalam hotel, lepas tu kelik mari, pergi jual boleh apa ni? Duit tu pergi beli air susu, lepas tu beli roti kelik makan dengan anak. Ada satu hari tu nah, masa dia duduk bubuh air susu nak makan kali dengan anak. Masa yang nak makan roti kali dengan anak tu, ada satu orang tak tahu mari kat mana. Katak itu depan rumah. Nah, kalau kita lah tengok kok gitulah. Ha kata, nah, dia pun apa nama ni? jadi apa nama ni? Duduk kok itu. Kok itu. Ni nak makan, nak suap dah. Nah, apa nama ni? Roti ke, air susu ke kepada anak weti. Ada siapa mari ke rumah kita ni? Jauh pada kampung ni, kita duk sore ni. Nah, ha. Nak istihar dulu. Ya, istihar. Nanti Ustaz Lidin akan sambung pula dah. Sekarang laninya kita dah boleh 46,747 kau dalam masa 20 sejak dah dah. Ya, 37 minit dah. 40 minit lah 37 minit ni kita dapat 46,747 kau. Malam ni kita nak lagi iaitu 54,000 lebih kita nak 100 dulu. Pakata siapa 100 kita nak tambah pula. kita nak minta dah cepat-cepat. Sikit gi sesak akhirat esok. Sebab Ustaz Zaki sebut saat ni, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaka wa akum minas salihin. Akhirat esok, kalaulah kita nak minta kelik di atas dunia atau kita nak minta tak sewi mati, bukan kata ya Allah, tak sah mati lagi nak semaya, tapi tak sah mati lagi nak sedekah. Dah kalau tangguh semenek dua menek. Sebab itulah kita ada sikit lagi insyaAllah 46,000 dah laning. Dan auto hasbuk iaitu Alidin dia sebut tadi wa aqridullah qardan hasana. Kita we bergetar ke Tuhan. Tuhan bergetar hak kita.
Bila Tuhan bertah ni, tak ada kena kecek dah bukan orang bertah. Kalau orang bertah tu nak minta bayar payah. Kalau hak Tuhan bertah ni, Tuhan akan balas mata dah. Innahu ghafurun syakur. Tuhan maha pengampun. Lagi pula Tuhan maha syakur, Tuhan akan balas apa saja hak hamba buat. Lepas tu pula Tuhan tak bertah dengan manusia ni sakit. Apa Tuhan nak bertah? Hak ya dia royak bertah-bertah tu hak yang nak wik akhirat. Nah, tapi hak dak wi tahniah ni kita wi kita sedekah ya tak ada kena kecek apa dah. Yeah. Tahniah tu ya wi lalu dah. Tapi ya tak panggil kata hak ni ni kerana tu ya wi semata dah ni. Ya tak ada royak mulah hak royak bertet ke rasa. Nah, kita boh sikit banyak malam ni alhamdulillah terima kasih kita berdoa semoga hak masuk duit 40,000 lebih dah saat ni tu minta lah Tuhan terima satu sen satu pa duit ya dah minta Tuhan balas rezeki esok lah dah. Minta doa wi Tuhan balas esok kalau hak nego wi laku esok lah dah. Kalau hak jual dak apa wi laku. Kalau hak motor dak kerja kalau dak tanah dia ke apa minta buah banyak berapa lagi dah insyaallah. Dan kita apa ni orang buat kebaikan kalau kita tak tak pun Tuhan widah saya akhir sebab apa dah sebelah itu saya serah ustaz apa ni Ali duduk kaya cerita tak habis sama-sama dah kita tak akhir pula insyaAllah. Nah, jadi alhamdulillah, nah kita boleh tahu harga duit yang masuk tu 40. 40,000. 40,000 jatuh. Alhamdulillah. Nah, jadi kita nak lagi. Saya tadi ada naling. Naling. Ih, siaklah nama tak ada boleh pun. Tak boleh siap, nanti event riak apa kita. Alhamdulillah. Jadi terima kasih banyak-banyak kepada semua yang duk dengar apa tu duduk mari. Lepas tu ada orang komen kata nak esok boleh tak? Boleh. Tak ada gapo. Jadi boleh telak deh, boleh sokmo. Deh wis apa kalau siapa apa ni 350 tu kita akan royak kali lagi kata kata. Tapi patu nak royak pula pada tu. Niat saja tu boleh dah saat ni tu. Niat saja tak boleh. Hak niat sana itu boleh dah. Kalau orang ingat hadis Isra Mikraj, Nabi sallallahu alaihi wasallam hak tu hawi kepada orang beriman malam Isra Mikraj, man hamma bi hasanah wa lam ya'mal biha kutibat lahu hasanah. Siapa hak niat nak buat kebaikan, lepas tu tak ada buat. Nak buat esok boleh dah hal ini esok capu esok pulak 10 di sebelah insyaallah insyaallah. Nah, jadi mana tak orang yang niat nak widah tu tak wi lagi hati nak wi esok bin niat dah maka dia boleh dah pahala situ. Kalau dia hak kita duk buat ali deh kau duk buat baru ni duk buat banyak empat dah duk buat orang terima tengok muka ni berkali jemu dah berkali. Baru ni ke sejik besar sejik di naga ali pun sekali juga dah. Asyik aja ke apa dok wak hok ji sedah hok jam inya hok mano banyak ada orang hok dok boh hari dah Allah. Hari ni duit ya banyak ya boh hari ni 2000 esok 2000 lusa 2000 ada ya pak. Patu hok baru ni kita dok buat ni kita dok ingat sat lagi kau wak hok ji sedah masjid ji sedah tu masuk supaya ngak udah supaya ngak udah leh jetak benar tu kerana kita pakai ten dah siapa ke sumak tu nak wayak tu Allah dah. Orang nak buat kebaikan dok tunggung dok tunggung. Boleh itu siapa-siapa masuk insya-Allah. Teruskan kan. Jadi kita sambung cerita air kita saat ni kira. Jadi apa ni? Ada nah keluarga saat ni tu duduk nak makan roti, nah nak makan air susu kali dengan anak ialah mak dengan anak tu. Nah, lepas tu ada orang mari duduk katak bitu kok-kok ia pun reti makan. Pergi tengok, kata siapa mari duduk kok itu ni. Kita duduk jauh pada dengan kapung ni. Pergi tengok, jumpa ada satu orang pokcik. Dia kata saya ni, nah mari jalan jauh. Tak makan, tak minum banyak hari dah. Saya nak minta sikit. Makan ni, minum ni boleh dah. Maka seorang mak hari tu tengok jadi sial lah. Timur dalam perasa air tu songsan sial. Nah dia tak makan banyak hari dah. Lepas tu, nah kita ni mari makan sok modah hanya hari ni ya. Akhirnya dia hak ni tu nah wi ambil roti hok yang anak dok begal tu di tangan tu ambil roti hok yang wi kat anak wi kepada seorang pak cik ni air susu hok dia cedek nak makan dengan anak dia wi kepada pak cik ni. Pak cik ni bos sudah minum air susu, bos sudah makan roti gapo tu gilah. Moga mari minta makan ya. Nah, sudah tu dia pergi. Anak tu duk tiak wa. Nah, lapar ni siapa biar makan dah ni? Mak yang kata kena. Hey awe nanti kita pergi cari kayu wi banyak. Kita pergi cari kayu banyak. Lepas tu kita boleh banyak. Kita pergi jual boleh duit. Kita boleh banyak hari ni. Anak dia senyap. Hari tu
Mak ia tu lukunglah anak ia pergi kali cari. Sampai di satu tempat hotel tu, ia tak sewa anak ia masuk. Sebab kalau masuk takut kena tajak tu, tajak kau ni. Ia pun letak anak ia luar. Lepas tu ia rakyat kepada anak ia kata, apa nama ni? Hey away, yang ini jalan gimana? Duk sini, mak nak masuk style ya dalam hotel ni, pergi cari kayu banyak-banyak, lepas tu kelip derah-derah, lepas tu kita pergi beli nah air susu, roti banyak-banyak, makan air sedap-sedap. Mak ya masuk sore cari kayu, kayu api tu, masuk sore. Masuk-masuk, gaduh-gaduh mengerti dengan anak luar ni. Ya tu baik, pak tengok anak tak ada. Apa mak ni, pak anak kecil anak Allah. Kait apa ni kayu api hok dia bawa banyak-banyak tu ya tahu situ lalu dah cari anak panggil. Nah, depan tak ada laki, tak ada kanan, tak ada kiri, tak ada hunga, tak weti. Duk panggil anak ya duk mano, suruh anak ya nyau. Tapi tak bunyi suara. Hunga-hunga jalan, hunga jalan, hunga jalan. Ha perasa seorang mak pak anak seorang ni kecil pula. Padahal masuk dalam hotel ke apa takutlah. Akhirnya jalan-jalan-jalan tu mak ia tu nampak kata anak ia duduk di satu tempat. Mana weh? Bukan duduk atas kereta, bukan duduk atas motor, duduk di mulut rimah. Duduk di mulut rimah supaya dengan kucing pegang anak ia tu lah. Bukan duduk pegang baju eh. Ha, duduk noneng lagu tu anak tak tiok. Mak ni nampak lagu tu habis ramuk gebah kaki habis yang di lutut. Tak ada jalan nak berima. Ya kecek bahasa orang tak erti. Nah. Habis ramak. Habis tiak. Suara tak tubik dah. Kejut. Nak buat lagu mana? Ya pun doa dengan Tuhan. Sebut nama Tuhan. Merayu kot Tuhan. Nah. Akhirnya. Ya pun duk pejam mata. Duk tiak. Duk nangis. Mek lah orang ni tu. Rima tu buat nampak. Kata ada orang duk tiak situ. Rima ni jalan masuk dekat. Pamek ni nak jalan lari tak ada dah habis dah gerak kaki. Rima jalan tah-tah masuk dekat. Rima ambil budak saat itu tak ada penguka. Rima lari masuk le hutan. Seorang mak ni berjam mata tengok ada anak depan. Dakak anak tiok. Terima kasih kepada tu habis ramuk. Dok dakak dok gapo tu ada seorang lelaki. Pak cik tu. Hok gi minta roti rumah yo hak ni tu jalan mari. Jalan siapa? Hei orang perempuan, hei saudara, hei makmum kalau kita kacak bahasa kita lah ni. Ni lah mu nak tahu balasa yang Allah Ta'ala wi kepada mu, yang mana mu dekah roti dan air kepada aku. Allah baru siapa? Baru siapa? Nak rakyat atas apa? Allah Ta'ala wi kepada kita tu lebih pada benar kita wi lagi. Hak tu baru di atas dunia, apatah lagi di hari akhirat esok. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sebut dalam hadis, nah dengan maksud atanya mung jauhkanlah daripada api neraka, waklah diri mung wi jauh pada api neraka walaupun dengan setengah butir wah tamah. Nah, amat ingatlah para guna. Dah. Kita kenal jauh pada api neraka takut. Bisik kitamrah. Nah, walau bisik kitamrah. Nah, walaupun tarot tu pun Nabi kata kalau mu ada tarot tu, muat tarot tu. Dekah. Ya Allah, pagi kita bekas setiwa tamah dekah. Nah, banyak. Maka kita banyak lagi lah. Jauh pada api ni aku. Allahu Rabbi ya Karim. Ni, saya nak ajak fak kita semua ni. Nah, bapak kita nak gapa lagi masuk syurga lepas ada api ni aku. Nah. Oh ya, dia dah. Dunia ni kan. Fak kita pakat nak cari ni. Setelah lagi dah. Kalau tengok tempat 19 kumpah pun ni ke Amerika hatta lagi ke kita akan dah payah hatta lagi ni orang panggil persewiaran bernama tu dah. Ya buku ramah kelak dunia besar ni lagi. Besar ni ya buku ramah kelak hari jauh pak tu 70 juta kilo. Besar ni ya dunia pak oge ada 8,000 juta. Kita ni siang malah bubuk ni. Pertama kita ikut dia besar ni. Pukul mari. Besar ni ya ni. Ni. Allah. Pahabik tu tu hata. Fakmung. Kalau muda gila sini. Kata kau benar lah. Bi padai-padai lah. Kalau kata. Kalau bakal guling pating sini suruh kok. Ugi benar. Sebab apa? Sebab. Honung. Ardu hasamawatu wal ard. Luah langit bumi semua.
Nah, bukan jorah, bukan lima rah, bukan tiga pesbitu, bukan dua pitu. Kita ni boleh puluh pitu lah kedah, dah bayar cakap dah. Mau beli apa dia mau? Sepuluh pitu dah sana kedah. Ada umur pitu, puluh pitu. Oh, dah bayar cakap dah. Tak ada siapa tu lagi. Tak. Ah, tak ada siapa, tak ada atas dunia lagi. Pahala boleh. Ibnu Qayyim dah sebut, orang okay, boleh syurga kerana 10 kali dunia ni sore. Oh, tu paling sikit kali. Dah. Ah, tu dia. Tu dia dah sepalan ini. Pukul 9.33 kita boleh 91,800 neko insya-Allah. Dah. Saya suruh Ustaz Zaki pula dah. Alhamdulillah. Jazakumullahu khair. Jadi dah. Alhamdulillah. Jadi 91,800 neko. Makna kata, makna kata nak lagi 39,000 lebih-lebih sikit. Ya, ya. Allahu Rabbi, alhamdulillah. 300. Dak, hok malam ni 1,000. 1,000 tok dulu 1,000, tapi kalau lakoh dah 100 kita terima semata dak tu. Jadi makna kata kalaulah boleh 350 pakai live malam ni semalam aja. Tok Imeh tak yang munasik dah esok tok Imeh. Tok yang munasik. Alhamdulillah. Paling banyak pula kita. Dak valek dia tu. Alhamdulillah dak tu. Saya dengar 350,000 insya-Allah saya boleh ngajar malam esok. InsyaAllah. Saya pun terus mengajar juga. Saya pun alhamdulillah. Saya dengar cerita Alidin tadi. Hak tu Alidin royak dalam kitab. Hak saya ni, saya sentiasa duduk oleh Alik. Belum pada COVID mari ni, saya duduk sebagai mutawif, bawa hujak pergi haji dan juga umrah. Tapi benda saya, saya buat di sana, saya boleh tengok dah. Boleh tengok dengan mata lahir ni orang sadaqah. Saya tak ada. Saya jadi mutawif kedemak untuk hujak ke buat haji ke buat umrah. Tapi saya duk niat dumuh lagi. Hujah aku pergi tahun ni, aku nak uya kecak katanya. Orang duk Mekah tu naik kereta first class tu pasal mana? Kita duk di rumah tak boleh naik kereta. Ya. Kereta first class tu. Oh, kereta first class. Panggil kereta, dia panggil Uber. Kereta apa? Uber. Nanti saya nak oyak doktor. Doktor jangan dia kado. Nanti saya oyak doktor. Saya nak apa? Ya. Apa first class ni? First class ni dia panggil tekak tinggi sekali dalam kereta. Tahap khisi perjalanan itu first class, tekak tinggi sekali. Yalah, tapi kalau kapal itu tahu lah. First class. Tapi kereta first class. Okay. Biasa kita pergi hujak Mekah doktor dah. Naik kereta van tu ya. Giniak di Ja'ronah, Tanaim, giniak di Zulhulaifah, gapo tu kita naik kereta van ataupun naik kereta kosong hok 3 riyal tu ya. Tapi tahun tu betul lah saya buat hujak doktor. Hujak tu tak ada VIP dok, cumanya paket saya buat tu VIP. Saya niat hari ni aku tak ada nak buat umrah hari ni. Tapi aku nak belanja hujak aku pergi niat di Masjid Tanaim ni. Aku nak naik kereta first class biar tengok. Ya aku take duit bila-bila ada ustaz. Amo tak ada duit nak bayar ustaznya ni ni. Naik kereta, kereta ada saruh lah atas doktor. Fabung boleh buka ni atas. Lepas tu fabung atas ni cumi jok depan sampai belakang. Saya panggil kereta Uber mari. Tekan tas-tas mari mek di dekat hotel. Masya-Allah aku nak tengok aku ni. Aku niat dari hati aku nak cuba tengok orang buat kebajikan di atas dunia tu yang nak tunjuk bila. Kebajikan. Saya bayar hari tu. Geniak umrah tu bayar 100 riyal. Sore. 100 riyal maknanya tu 1000 sore. Saya pergi 2 orang belah pagi. 2 orang belah petang. Tak apa aku nak kedemak hari ni. Aku nak tengok tu yang nak pagi gapo ke aku. Kalau aku niat aku buat tabarruk ni nak pergi orang niat gi niat nak pergi buat umrah di Masjid Aisyah di Tanaim, klik dia aku pergi tawah, pergi sa'i gapo siap boleh satu umrah, klik mari doktor. Esok saya pergi jalan di kawasan kubur makbarah Ma'lah doktor. Siapa diretok Masjid Jin tu. Ada tu arak sore duk nanti tak retok. Allah, saya ni aku buat pagi tadi, petang aku boleh tengok. Benda hok tu hai tunjuk. Kita bayar ga kata Uber hujak gini yak belah pagi doktor. Belah malam tu arak panggil. Ya habibi mari. Cabut 500 riyal. 500 riyal. Saudi. 5,000 kau. Aku belanja 200 je tadi. Tu hai balah 500 riyal. 5,000 kau doktor. Arak tu arak wi. Sudah belah pagi ni. Esok kita buat pergi. Hak tu hak sebelah pagi tu yang balas. Sebelah petang ada dua orang lagi hujak. Ustaz nak pergi niat tak royak. Mana boleh hui 500 tu? Ya. Saja ya. Saja. Panggil mari. Ya habibi. Ya nampak kita jalan. Buat kita buat pergi di buat pergi Zerah lah kubur maklar tu. Ya panggil ya habibi mari kita mari. Honor duit pun.
500 riyal, 5,000 kot sekeping duit Saudi. Allah, Allah, saya kata ni rezeki aku Tuhan boleh. Tuhan tunjuk selalu doktor. Sebelah petang ada dua orang hujat, ustaz nak pergi niat tak royak, kita nak pergi atik. Ah tak apa, saya nak pergi. Saya pergi tekan pula. Saya ada application Uber sana kan. Kalau Karim kata buruk-buruk. Mari sebelah petang tu kereta first class juga. Kita jom panggil kereta agak mahal mari. Atas pada ekor dengan Camry mah kita lagilah kereta tu. Buka tu budak ya. Uber sana ni budak-budak tapi budak ngaji. Pakai niktai ke apa siap. Masuk dalam bawah sedak kereta hagis naik. Lah ustaz kena panggil kereta ni ustaz. Kita tak ada duit nak bayar. Ustaz jadi tok seh. Ustaz kata. Ustaz nak pergi. We kecak kata kita main buat ibadat ni. Mari ha kat dalam 5 bitir pesan mana. Belah betih pergi. Esok tok seh saya duduk Saudi tu hajak. Zakir. Naik turun. You nanti kereta mewah. Petang ni kita bayar doktor pagi esok ya ajak kita main makan nasi pagi. Ya pergi kedai jahit baju dua pasir saya. Baju. 4,500 kok satu pasir baju saya. Ya potong wis selalu dah dua pasir. Sudah pasir baju pergi kedai makan. Ya cabut pula 10,000. Mari saya. Saya bayar 200 riyal ya. Pergi hujak dua orang. Sebelah petang belah pagi ya pergi jahit baju sebelah petang. Ya cabut 10,000 kok boleh kuakek. Ha ni hasil hakmu. Allah. Gapo syekh? Dak, adalah. Aku berasa nak wi kamu ya kata. Allah, ni nak oyak. Tu bukan orang luar dak tu. Kira hujak saya wak gini, tanggungjawab saya kena wak gini ya. Papa tu lagi adik kakak duk nutung ramai-ramai ni dak. Kita duk jauh mana toh ni, tapi kita bank in duit masuk dalam untuk nak buat masjid petang ni. Masjid sekolah kita ni. InsyaAllah nak oyak tu buku sedekah ni ya tak ada sore habuk tak dunia ni sedekah siapa kan sesak tak ada dah tu semua orang sedekah tu hai bagi kalau tak boleh tengok tak dunia tak boleh tengok dengan mata benda tu hai bagi anak dia jadi anak soleh tu hai bagi hidup pihak dia sehat tu hai bagi kesehatan dia sempurna semacam mana saya duduk dengar cerita yang doktor oyak tuwe bank ar-rajihi di Mekah. Allah nanti saya nak tolak nak wi doktor kupah tentang tuwe bank ar-rajihi itu setara mana. Hari ni viral world record tulis dalam buku dunia tu pau tamah hak ya tani untuk tabarruk doktor. Nanti kita dengar cerita doktor yang betul lagi. Ar-rajihi ni orang yang begitu susah sekali dulu. Ngaji tak habis doktor. Ya. Tapi hari ni tak tahu berapa ratus cawengnya bank dia yang ada di Saudi. Maka siapa wa tamah kita duk buka puasa hari ni ni. Hak dia satu hasil daripada hak dia hatta mari. Nak royak tu dengan sebab sedekah. Sebab tu kita jangan duk bakir bab sedekah. Kalau saya klik ayat tadi hak Tuhan kata, akhirnya kamulah apabila siapa ajar Tuhan nak tarik kamu klik dah. Kita sendiri tu weh tak sedekah. Kita kata Tuhan, fa yaqulu rabbi laula akhartani ya Allah panjang sikit je umurku 2 saat ya Allah. Buat apa? Buat apa? Fa asaddaqah. Aku nak sedekah ya Allah. Aku nak sedekah. Tapi ada dak orang kita dia siapa ajar tu dia taruh dak nyawa dak tu. Tak ada lalu tu kalau kita dak ada sekarang, kita dak nonton sekarang, kita sedekahlah. Ada banyak mana hak kita ada, hak kita boleh bagi. Aku ni jangan dak fikir kata dengan sebab aku wis sat ni tu tak boleh hasil. Semacam mana saya boleh tengok benda-benda sedekah ni. Dak, sebab itulah kita ni hidup tah dunia, tak ada sore habuk dia mati pak boleh wak gi harta yang ada-ada. Kalau kita ada rumah 3 lapis, dia kita mati, rumah tu milik orang. Sok kata rumah bini kita tu dak. Siapa pak boleh 10 hari orang lain pula naik bini kita. Nak royak tu tak ada sahabat hak kita, tapi hak kita ni kita hidup kita buat saja. Kita ada masa kita buat saja. Ini nak royak kata benda yang Tuhan we kesedaran. Malam ni sebagai satu taufik dan juga hidayah Tuhan gerak fok kami semua mai duduk sini untuk gerak adik kakak yang mana ada. Boleh kita hantar mari adik kakak. Tak usah banyak, sekadar kita mampu. Tapi kita kena niat, kita kena ingat katanya setiap kop yang kita buat di jalan Tuhan, kita duduk dengar cerita boleh rajak baru ni dak. Nabi Isra' Mi'raj, Nabi boleh tengok satu jenis orang duduk ngeteh ke dak tu. Ya. Ngeteh-ngeteh tumbuh semula. Ngeteh-ngeteh tumbuh semula. Nabi pun pelik tengok tanya Jibril, Jibril apa ni demo ni duk ngeteh tak sudah sampai ke bila. Nabi kata itulah daripada umatmu wahai Muhammad yang suka sedekah masa yang hidup di atas dunia. Sebab tu Tuhan royak kata masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah
kama sali habbatin ambatat sab'a sana bila fi kulli sumbulih mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Tuhan nak gambar masalul lazim, Tuhan nak we kita nampak gambar nyok orang sedekah sat ni. So Allah kata kita tabur satu butir padi tu turun dalam benda tu imam tumbuh naik 7 pahang. Satu pahang tu baik 7 takar. Satu takar tu baik 100 butir. Kalau kita sedekah 1 kuk, Tuhan balas 700 kali ganda. Apa tu kalau kita sedekah 100 malam ni? Apa kita kata kita sedekah 1000 malam ni? Tak habis nak bila adik aku. Sebab tu saya sebagai pusingan yang kedua. Nah, nampak Babu Ali di pun nanti nak sambung juga ni. Tapi kita nak serah pada Dr. Loh dulu. Nui Dr. Loh Royak kata cerita tuwe bank arajhi sat ni. Kalau kita pergi Mekah keliling Masjid Haram, pergi Madinah keliling Masjid Madinah, ada peti bank arajhi ya tulis, bank warna cak biru tu. Ni nak ayat kata hasil sedekah ni Tuhan gapo? Tuhan memurahkan rezeki kita. Pas rezeki kita jangan atok kata, jangan apok kata mata benda saja. Kadang-kadang Tuhan bagi rezeki sehat. Kadang-kadang Tuhan bagi rezeki kesenangan hidup dah dunia kita. Sebab tu kita jangan tak sedekah. Jangan kita duk cari kumpul harta sebanyak mungkin, tak ada sahabat hasil untuk akhirat kita. Tak ada sahabat hasil untuk lepas pada kita pejam mata mati. Lepas tu saya serah pada Dr. Allah pula lah insya-Allah. Alhamdulillah dah. Jadi Ustaz Zaki sebut tadi iaitu rajhi. Rajhi ni seorang yang ibu bapa yang miskin. Tapi ceritanya iaitu kah masa dia duk ngaji sekolah. Sekolah rendah panggil sekolah po ni. Pratum ni lah. Po neng, po song, po sang, po si ni. Pada masa tu, tu ya budak lagi masa tu. Dan kita kena ingat, lani ni tanahkan rojihi ada 500 saka tu walau. Okey, hijau 8,000 lebih. Dah. Jadi ada 500. Lepas tu ada kebun tamah, seperti Ustaz Laki sebut tu, untuk buat kerok tu ya. Hasil tu. Dan di antara kro'eh ya, ya cetak uak, uak kro'eh cetak suku. Hatta seluruh dunia. Kamu kita duduk dah kro'eh saya dah pakai kro'eh. Kro'eh ada tafsir. Ada tafsir kadang-kadang kro'eh tu tu. Lepas tu ada, ada doa oleh belakang. Tapi tobak rajahi bukan hak nundak lah. Jadi kita nak ayaknya rajhi ni ada satu kali kah masa dia budak, masa dia budak duk ngaji sekolah. Tekah ya duk ngaji sekolah ni ada satu kali kru fuak ya sat ni tu nak bawa jalan. Nak gi dungan sepo budak lani nak nak kena gi tengok tepat situ sini itulah. Maka tiba-tiba hari tu rajhi ada duit. Nah, kah masa ya budak ada duit, mak ya tak ada duit dia. Susah. Lepas tu tiba-tiba dia dah teriak. Dah teriak dah pek lah. Ustaz ya mari, ustaz ya nak pakai plastik masa tu. Mari lalu. Bila malu lalu kat dia, boleh tanya, dia teriak apa? Dia teriak apa? Ya tak teriak, ya tak isak, dia mana pergi jalan, ya tak boleh pergi jalan. Ya tak ada duit, mak ya tak ada duit ke apa, nak bayar apa tak ada duit. Maka, ustaz ya tak gini lah. Dia nak tolong tambah, wi. Tapi nak jawab soalan so. Dia tanya soalan mudah-mudah, dia jawab, wi duit. Wih apa? Kau masa tu wis ria ya? Wis ria ya? Rojahi ni, ya orang okay, hijau mula-mula ni, hijau jual barat piala. Tolok itu. Pak kata, ya boleh duit, dia tak lama boleh duit, Pak Atuh ya. Ya pergi buka, ya duduk Mekah kok, ya pergi buka tukar duit. Tukar duit, tanah, bukar duit, orang okay, luar lagi, dia pergi buat haji. Dah, money changer lah, orang panggil tu, Pak, orang okay, tukar duit, lek, ngen, dah, ngentera tu, lepas tu, Pak kata lama-lama ya boleh banyak. Ya buka tenakan. Pak kata ya kaya ni ada satu hari bila ya kaya, ustaz lagi. Ya bawa kereta ben ya. Ya ambil kereta ben ya pum ya pergi cari ustaz ya sana. Ustaz hawi duit sini. Ustaz hawi dia sana. Masya-Allah. Gi sana itu ya pergi cari tak jumpa. Tiba-tiba ya bawa kereta gi ke tepi alai tu tanya remo ada tak gi ustaz sikit-sikit. Remo tak ada tapi beralih duduk dek nunglah. Ya pergi yang kereta ya kereta ya pum gi. Gi kereta sana itu gi jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ustaz ya. Eh. Ya tak ingat lah. Ingat lah dia ni. Ustaz tak cer, tak ingat lah. Pak ya kata, mari buat apa? Ustaz tu mari, kan, mari ke mana ni? Dia kata, mari nak bayar hotel. Kata. Nak bayar hotel. Nak bayar hotel ke apa? Nak bayar, ustaz ingat tak? Dia kata, nak bayar hotel ustaz. Mari ustaz tak ada ibu hotel ke siapa? Eh, tak ada ibu hotel ke siapa? Lepas tu, bayar apa ustaz ingat tak? Tekoh ustaz, tekoh saya dah tunggu depan kelah. Saya teriak kat saya budak-budak gitu.
Ustaz Wi seria tu. Teh. Oh seria. Tak ada nak nak buat gapo, tak ada apa dah. Sudah berlaku dah. Dah itu ya ingat hak gitu. Teh. Kau masa ya susah gitu. Pastu dia kata, "Ustaz, mari naik kereta dia ni." Mari naik kereta ya. Punggi. Dia tahu ustaz, saya nak bayar bayar hutang kau ustaz. Teh. Ustaz yang kata tak ada nak, tak apa, tak ada nak, mari naik kereta sudah. Gi wak gi di satu rumah. Nah. Bangkelo buka pintu rimbok serak prung masuk. Bawa kereta bayi mari ustaz. Amo mari. Belalah ustaz nak tak si amo nak ui juga. Deh, amo ingat kau masa amo susah dulu. Amo nak ui kepada ustaz. Rumah ni sute, kereta sute, gaji setiap bulan, anak ustaz tak ada kerja lagi, masuk kerja tanah kamu. Allah Akbar. Seria. Seria ya. Seria puluh kau ya. Dia hok tu hendak balah ni. Ustaz Zakia di balah lima ratus ya. Hok ni balah kira tengok. Berapa ribu ada. Kereta bank saja apa juta dah. Apa rumah apa juta dah. Lepas tu pula anak boleh kerja. Ya gaji setiap bulan pula. Dia hok tu hendak wui. Lepas tu kalau hok tu hendak wui kerak. Tak kena kecep pun dah. Sepuluh ya. Sepuluh. Sepuluh kau. Sebab tu lah tu nah. Tak ada. Kalau siapa malam ni tak ada sikit pun sikit. Tak ada pun sikit tak apa. Dah. Puluh kau. Dua puluh kau. Ada banyak pun banyak. Dua seratus. Seratus. Dua ratus. Dua ratus. Sibu. Sibu. Semua kita cacir siap. Dah tengok banci. Masjid. Runglian. Dah si patah. Dia muasa puas hati. Tak ada. Nama itu orang ni. Masuk pak. Jadi tapok. Jadi gapo. Sedekah jariah. Mati pun macam mata rapak dah. Sorok fikirlah. Nanti nak ui anak kita sedekah. Lepas dah mati. Anak dah dekah. Kalau dekah raya tu pun kain selah. Tu pun ngepek baru beli kau murah. Dah. Lepas tu pula kaca-kaca baju lop langur. Tu pun 150 kok memang markah. Lepas tu. Nak cari kau mahal dekah tu. Ayah tak juga. Suk terik baca kuluh. Tak rak juga baca kuluh. Puluh kali. Tu pun suk terik tak surat. Lepas. Kita buat diri hari ini. Nah, kita buat diri. Ya ingat tujuh hari ya nak kita caya lah. Ya ingat tujuh hari itu ya. Lepas dah tujuh hari ya pergi kerja tak mana Allah. Lupa pun berat dah. Nah, lupa dah. Tak ada ingat dah. Kubur. Kubur. Laning. Laning ustaz lagi. Dok khilah. Dok khilah. Fok-fok panah. Dok khilah kata boleh uek dah. Tak upu tak kubur. Ya tak tahu kata. Upu tu tak ada uek kali. Ya suruh kadang nak ada gay. Ya dok masa semua kan. Oh khilah weh. Ulama lah deh. Boleh uek upu. Dah tak boleh uek upu. Nah. Sok-sok mari. Oh sungguh tak ada gay di kubur tu. Upu dah panjang. Dok panjang. Dok khilah punya kak lah. Tak ada biar dekat pun. Tapi akhir doktor lah. Gileroh kubur kan suku pula dah. Tukar kubur. Tukar kubur. Allah. Sebab tu wak laning lah. Wak laning kita wak dengan Tuhan. Tuhan tak lupa. Nah. Tuhan tak lupa Tuhan ni. Wak banyak mana pun. Sikit banyak faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Tuhan khairan yarah. Dah khususnya kita bulan Syaban. Bulan Syaban tak lagi pada para salafus saleh ya kira tu support dengan bulan Ramadan dah. Ya baca Quran, dia sedekah, dia gapo, dia buat mai badak, ya, ya sungguh bulan Ramadan. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sebut ke Siti Aisyah radhiyallahu anhu, dia kata lam arahu, aku tak nampak Nabi saat itu saiman qattu min syahr min ayyi syahrin, aku tak nampak Nabi puasa banyak, aktsara min nah syahri Sya'ban. Tak ada Nabi puasa lebih banyak pada bulan Sya'ban, bulan haram, apa ni bulan lain pada Ramadan ni. Nah. Jadi, noya tu Nabi galak nak buat amal ibadat di bulan Syaban. Dah para-para salafus saleh juga nafkah infak sedekah lah deh. Ah tu. Tu di bulan Ramadan, ada bulan Syaban. Sebab tu kita bila kita buat kebaikan jatuhnya, kita sedekah, kita apa saja bulan Ramadan, kita masuk bulan Ramadan ni dalam keadaan kita buat majikan dah. Lepas tu kita buat pula. Ya orang okay, beriman ya tak ada salah ke apa. Ya buat dah, ya buat pula, ya buat dah, ya buat pula. Karena supengah maya dekah ni. Dan nama tak dekah tu dah rati lama-lama sekali dah. Supaya makan. Supaya maya. Maya lima waktu sehari. Ha. Makan apa tu juga. Lepas tu dekah. Lepas tu juga. Lepas dekah, lepas dekah. Lepas dekah, lepas dekah. Nabi SAW ada satu kali dia orang yasa. Sudah yasa gaduh-gaduh saya lama. Lah sahabat tu kena gaduh ni apa. Tiba-tiba Nabi pergi masuk di rumah ni ada lagi. Wah tamah orang wui. Tak ada sedekah lagi. Gaduh-gaduh waktu baik lagi kau ke. Dah itulah sallallahu alaihi wasallam
Leh, oleh itu nanti ada cerita jauh-jauh lagi. Jauh-jauh dibesar saya gaji dulu, tapi saya tak ingat cerita. Kalau lama dah. Lah saya lalu, ya pada alih-alih ada macam-macam lagi. Dah leh jauh-jauh mahu. Silakan. Alhamdulillah. Dah sila dah siapa yang nak masuk sana itu nak. Aduk masuk sana sila C. Lepas tu pula kalau boleh on tu on insyaAllah. Lain ini kita boleh 91,800 nekau. Banci tanakan banci masjid rong yang sifatnya putihar. Kosong sun song 0203920962. ธนาคารออมสินธนาคารออมสินแต่เอาเลยตู้บัญชี02-03-592-097ในรัวดาซาปะซาปะโอเคโอเคทัวสตาร์กี้โอเคโอเคทัวกาลุลาโอตาลีนอบุฮ์นี่แกดอกครามานี่เนี่ยติมีครามาครามาปะเตเรมากี้อะดอปอกันนัวกี้ปะเนี่ยอัลฮัมดุลิลลาห์สำหรับท่านไหนที่กำลังรับชมอยู่ขณะนี้นะครับเพราะว่าการวอล์กอัฟเนี่ยเป็นการทำความดีที่ไม่มีวันสิ้นสุดนะครับท่านไหนที่กำลังรับชมอยู่ขณะนี้นะครับอินชาอัลลอฮ์นะครับช่วยกันโอนเข้ามาผ่านบัญชีนะครับธนาคารออมสินนะครับเลขที่บัญชี02035920-9762นะครับชื่อบัญชีมัสยิดโรงเรียนศรีปะแตวิทยานะครับธนาคารออมสินนะครับอินชาอัลลอฮ์ท่านไหนที่ยังไม่ได้โอนเข้ามาอินชาอัลลอฮ์ขณะนี้นะครับมียอดเข้ามานะครับ80,001 บาทนะครับ80,000ก็อีกประมาณ 19,999 บาทอินชาอัลลอฮ์เรายังมีเวลานะท่านไหนที่กำลังรับชมอยู่ขณะนี้ท่านยังไม่ได้โอนมาเนี่ยเรายังมีเวลานะครับอินชาอัลลอฮ์ขณะนี้นะครับบัญชีเป็นธนาคารออมสินนะครับชื่อบัญชีมัสยิดโรงเรียนศรีปะแตวิทยานะครับผ่านเลขที่บัญชี02035920-9762นะครับชื่อบัญชีมัสยิดโรงเรียนศรีปะแตวิทยาธนาคารออมสินเนาะนะครับเป็นโลโก้สีชมพูนะอินชาอัลลอฮ์ท่านไหนที่กำลังรับชมอยู่ขณะนี้นะครับเรายังมีเวลานะครับในการโอนนะโควต้ายังเหลืออีกน้อยแล้วอินชาอัลลอฮ์เดี๋ยวเรามาฟังประวัติการซอดาเกาะห์กันต่อนะครับจากอาลีดิงเรานะอินชาอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์เจ้าฮารุลมาฮูอัลฮัมดุลิลลาห์นะkita dapat dengar nah nasihat daripada nah babo-babo kita. Jadi semua yang duk dengar ni kalau kita undah kita tolong share pula biar orang lain tu boleh umari juga. Kita kena ta'awanu alal birri wa taqwa. Kita kena ajak orang lain mari pakak masuklah masuk sokong nah kebaikan kita ada buat sekarang lah ni insyaAllah. Nah orang ha'ung tu Allah Ta'ala wui pahala dah dan kita cek pula tu hekha tamah pahala kepada kita juga. Nah insyaAllah. Dan orang ha'ung semua umari tu saya nah dan abu-abu sini doa minta dengan Allah Ta'ala wui tu hekha tamah rezeki wui tu hekha sehat tubuh ada dan keluarga kita selamat daripada segala nyakit belakang. Amin insyaAllah. Amin. Jadi supaya dengan abu-abu kita doa ya, ni kita kena baik jangan tangguh. Nah, jangan tangguh. Ya kita kena segera. Kita kena selalu dah. Jadi malam ni peluang kita dah. Orang hok dengar ni. Misal atas malam ni kita on dah. Esok nak umur ada gapo? Tak ada gapo. Kau tambah lagi, nah Allah Taala kau tambah banyak lagi kepada kita. Ya amo ingat dalam apa ni kisah sahabat. Masa sahabat ada satu orang sahabat tu, dia dekat dengan nak mati dia sebut tiga perkara. Nah, dia kata kena. Kalau balik ke bahasa Melayu kita kak, alangkah molek kalau baru. Alangkah molek kalau selalu. Nah, alangkah molek kalau satu. Jadi, tiga kara tu, sobat tu, tak berhega pun dia royak tu. Lepas ada tu, dia pergi tanya Nabi SAW. Ya Rasulullah, ada seorang sobat dekat dengan dia nak meninggal tu, nak mati tu, dia sebut tiga kara. Gapo dia sebut? Yang pertama dia royak atas dia, dia royak atas nah, adakah molek, alangkah molek, adakah molek kalau satu? Adakah molek kalau nah, apa nama ni baru? Adakah molek kalau selalu?
Gapo Rasulullah amo tak bahe ni? Maka Nabi pun royak, Nabi senyum. Bersahabat tanya lagu tu Nabi senyum. Lepas tu Nabi royak. Yang pertama, hok yang dia royak saat itu alangkah molek, adakah molek? Kalau satu ya ada timah. Gapo iaitu ada satu hari sahabat ni. Nah, ada orang mari minta dekah. Ada orang mari di rumah dia. Ya tak makan banyak hari dah mari minta nak makan roti lah. Moga ya orang sapi, orang jauh jalan mari ni. Nah, ya mari katak itu minta nak makan roti. Orang-orang Arab dulu dia tak makan nasi. Dia makan roti. Minta roti. Pas sahabat sore ni. Nah, ya tu nanti start nak pergi tengok. Ha, di dapur. Ha, nak pergi tengok dapur. Nah, kata ada ke tak? Ya pergi masuk dapur tengok tu ada roti sutih. Ya ambil roti sutih tu belah tengah. Taruh dia tengah. With the cost tengah. Jadi masa sahabat ni nak mati ni, dia nampak balasan hak tu hewi dia dah. Jadi hak dia nampak masa nak mati tu balasan pahala hak tu hewi dia, hak dia dekat setengah. Maka dia royak di mulut dia, "Eh, kalau aku dekat sutel lalu dah masa tu, banyak lagi pahala we kepada aku tu hai." Taruh aku dekat setengah ni, taruh ni. Ya, kalau kita kecek kak, ada menyesal jugaklah sikit-sikit tu. Kalau dekat sutel lalu dah pahala tu hewi ke aku ni banyak lagi. Hak tu yang pertama, yang dua, hak dia kata masa dia nak mati tu alangkah molek, adakah molek kalau hak baru. Nah, iaitu ada orang mari juga rumah dia. Mari minta kain baju sebab hak dia pakai tu kain baju buruk dah. Minta nak pakai baju barulah katik. Gi minta ke nah, sahabat tu kata nanti start aku nak pergi tengok baju hak aku. Ya pergi tengok ada baju banyak, ada baju hak molek hak baru dengan baju hak dulu. Ya pun ambil baju hak dulu tu dekah wi. Maka tu hewi dia tengok pahala masa dia nak mati. Dia mari sebut di mulut dia masa tu katanya, "Adakah molek kalau aku dekah hak baru, baju baru di orang tu. Hak dia mari minta dekah, pahala tu hewi kat aku tu banyak pada hak ni lagi." Ah, tu dia. Tu dia antara. Jadi hak amun nak ayat taruh orang dekah dah tu, dia ada nyesal lagi. Apatah lagi kita dak langsung. Ha. Nah, tapi kalau fak kita ni, nah, wadah malam ni 100 kok, 200 kok dan nah insya-Allah taala semua insya-Allah ada dalam kalangan orang. Nah, hak dak tengoklah ni nak orang esok. Nah, esok nak tahu ke anak cucu. Anak tu, nah malam ni dengar aja lu. Tapi Allah taala widah pahala. Ha, pahala di kita tu boleh dah. Nah, Allah Ta'ala widah. Itu satu. Dan selagi pula kalau kita misalnya nak esok weh, kita ambil lah. Nah, masa pagi-pagi kena. Sebab ada satu hadis yang saya ingat. Nah, ada malaikat duduk doa kepada orang sedekah. Allahumma a'ti. Malaikat duduk doa wi kepada orang sedekah sebelah pagi. Minta oleh Allah Ta'ala awi, nah, ganti banyak-banyak kepada orang yang sedekah. Amo dengar ada satu keluarga tu, dia dengar hadis ni, dia wak amarana. Dia cedek-celeng dalam rumah dia. Cedek-celeng. Lepas tu dia suruh, bukan dia sore. Nah, anak hari, mung semua kena ambil duit, aku widimu tu. Bubus kok sore, tak apa dah. Cukup sebulan, katak celeng, buat pergi sejik. Ha, cukup sebulan, cukup misal tu bulan ni. Wak hari sejik ni, bulan depan pula. Ha, di sejik hak lain pula. Bulan depan pula wi kepada anak yatim. Ya mengata ada tanakang, ada challenge khah untuk wak derma. Untuk wak sedekah. Dia suruh bukan dia sore dak. Maka orang lagu ni nah akan dapat masuk dalam doa hak malaikat juga. Nah, malaikat doa minta ya Allah Taala tamuhkan. Nah, apa nama nikmat kau, rezeki kau kepada orang yang sedekah. Maka kita semua ni kena pakai usaha. Nah, ke misalnya kita dekah dah malam ni, esok kita nak dekah pula weh tak ada gapo. Supaya nah, kita dengar dah apa-apa kita ya ni tak ada sore habuk hak dekah jadi sesak. Tak ada, bahkan Nabi kita janji mana kosolam apa ni mana kosom malum min sedekah. Au kama qal. Nah, mana kosa malun abdin. Malu abdin. Malu abdin. Malu abdin. Nah, tak kurih.
tak kurang. Nabi pun ayat dah kata tak kurang harta orang yang sedekah. Nah, maka dengan sebab itu kita orang beriman ni, nah kita percaya, nah dengar hak Nabi kita ayat dengan penuh-penuh hati, ikhlas hati, nah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ada setengah orang tu ya buat amal sedekah pagi-pagi lagu ni, ya gi makan kedai teh. Gi kedai teh. Gi kedai teh tu. Nah, patut ada tapi meja dia tu dua orang tiga orang duduk masjid tu. Duduk masjid. Ya pun aku nak buat sedekah pagi ni weh. Royak kok tu kedai tu, tu tiga orang tu amo bayar. Amo bayar. Maka orang ni pun masuk dalam doa malaikat. Malaikat doa minta witamah rezeki kepada orang tu. Nah, kita ke buat kebahagiaan ni ada malaikat doa sokmo kepada kita. Maka dengan sebab itulah amo seru, amo panggil. Nah, amo ajak dia amo sendiri utamanya dan fak kita semua yang duk dengan lah ni kita marilah. Nah, sokong kita marilah we bantu we. Mudah-mudahan Allah Taala khatamah lagi rezeki kepada kita, nikmat kepada kita. Di antara orang sedekah ni masuk dalam nah apa nama ni la in syakartum la azidannakum. Sebab dia guna harta dia tu buat kebajikan. Bersyukur kepada Allah Taala hak besar kali ni ke kita guna nikmat hak tu hewi kita buat ibadat kepada Allah. Nah, kita alhamdulillah tu alhamdulillah dah kita puji kepada Allah Taala yang mana tu hewi nikmat ni. Patut kita tahu dah kata nikmat ni daripada Allah. Kita kena guna ratik nikmat yang Allah Taala wi tu kok kebajikan, jalan kebajikan. Tu makna syukur hak sungguh ti. Nah, maka kita we ingat atau Allah Taala we harta kepada kita ni suruh kita buat kebajikan. Bukan kita ambil harta, nah semua tak kira lah duit ke gapo semua tu, kita janganlah ambil benda ni buat we kita kejauh dengan Allah. Jangan kita ambil benda ni buat we kita lalai daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena ambil benda hak tu hewi ni we ingat kepada Allah. Dalam kitab nah ulama sebut katanya Allah Ta'ala ni ke ada sungguh ti. Dunia ni tak ada sungguh ti. Seolah-olah katanya dunia ni supaya seorang ramuk boleh tebang bukit. Ha gitu. Seorang ramuk boleh tebang bukit. Jadi tak nampak tu. Tu kita seolah kecil katanya bukit tu. Tapi ramuk ni dunia. Boleh tebang mata kita jadi tak nampak bukit. Nak ada setengah hari tu wasa tak yakin kalau dekah Tuhan nak uwi ha. Nah, walha janji ye hak Quran, janji ye hak hadis ni kita akan beriman 100%. Nah, pas tu has diri pun ye tak silap janji dah gapo hak dia royak, gapo hak dia kata pas Nabi kita diri pun supaya juga. Nah, dengan sebab tu kita semua yang duk dengarlah ni, nah kita pakai usaha. Nah, kita umari dah patu kita tolong share lagi. Dengan sebab kita share ni, nah orang lain hak tak titah fik kita, hak tak titah fik ni ye boleh tahu dengan sebab kita share. Ya ada juga. Hak saya ni tak naik. Esok malam tak naik hak saya. Ada juga orang aku tu. Sebab dia tak titah fik kita, dia tak apa ni tak ada sign. Tapi dia titah orang lain. Dia ada sign orang lain. Orang lain tu chair tu masuk dalam hak demo juga. Dan mudah-mudahan kita kalau misalnya kita hak ni tu, nah apa nama ni? Undah lagi kita tolong chair lagi insya-Allah. Nah habis itu. Dah, kita. Jadi dah. Sedekah hak kita duk fikir Ustaz Hakim dah duk fikir sedekah hak Tuhan hak Nabi sebut ke okay? Sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Orang tujuh jenis manusia boleh duduk di bawah bayang arasy. Di antaranya rajulun tasaddaqa wa akhfah. Seorang yang sedekah dia sembunyi hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Hingga tak tahu oleh tangan kiri apa hak dia infak sedekah oleh kanan. Maksudnya orang tak tahu teh kerana ikhlasnya dan rahsianya dia di antara Allah dengan dia. Dan saya nampaklah bahawa sedekah kita hak melalui banking atau banking ni deh. Kita own masuk ni iaitu cara hak yang paling sembunyi dan saya harap bahawa semua orang-orang yang sedekah malening tu masuk dalam gulungnya hak Nabi SAW sebut iaitu rajulun tasaddaqa wa akhfah. Seorang yang sedekah dan dia sembunyi kerana tak ada dia tahu. Saya rasa orang yang sedekah malen su terik kalau orang tahu kat anak dia, tidak kat bini dia, tidak kat kalau bini untuk laki nyok tu ya. Memang tak tahu dah orang lain, tak suka makan pulau.
Kita mari ha re hubung siapa, batu pula tanda re. Ning saya Ustaz Zaki tak kena atau siapa hubung malam ning. Tu ime. Batu pula aliding. Hak demo tak leh malam ning ni oyak hak gedus dekat. Tak leh kita ning. Are mo nak leh terima kasih re. Tanda hak malam ning. Dan semua saat itu saya gati. Innahu ghafurun syakur. Tuhan terima kasih kepada hamba-hamba yang sedekah. Sebab tu kita malenya iaitu kita sedekah dalam keadaan ikhlas sungguh. Orang yang nak ui sedekah melalui tanakan ni, saya dok fati tengok satu nikmat besar orang akhir zaman, iaitu boleh sedekah melalui banking. Nah, melalui on dalam banci bank ni, orang tak ada tahu sungguh. Allah nak pala ni demo napak jelah kata remo san itu ikhlas dan hatu hasbu alladziina yunfikuna fis sarra'i wat tarra'i wal kadhimin al ghaidh wal 'afina 'anil nas ogeh infak teko susah senen itu wallahu yuhibbul muhsinin tu hasuk ore ihsan tu hakla ore hak sedekah ore hak maaf pada ore ore yang wal kadhimin ore yo soba apa semua ni tiga jenis ni namanya muhsinin ore wak molek dah ore ni ore wak molek. Dan sebab itulah Tuhan sebut dalam ayat-ayat yang lain lagi banyak lagi. Nah, iaitu walladzina yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Tuhan sebut innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Itu orang yang semaya. Lepas tu pula orang yang infak. Tu hasbuk torah. Torah tu hasbuk sekali dengan semaya. Semaya lepas tu infak. Semaya kali dengan infak. Sebab apa? Kita tengok surah Al-Baqarah. Dhalikal alif lam mim dhalikal kitab. La raiba fi hudal muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Seperti itu juga. Orang yang diri semaya. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Infak juga. Apa makna maksudnya? Maksudnya karena orang semaya ni itu orang yang beriman, orang yang infak, mana tu orang percaya sungguh kepada Allah. Orang yang sedekah ni orang percaya. Tak ukur kata percaya tak percaya. Percaya ni makna kata dia yakin kata Tuhan akan ganti apa hak dia buat tadi. Sebab tu lah kita doalah. Orang hak demo undah oleh dan setakat ni ada boleh 92,945 kop. Kita nak lagi 7,165 kop. Nah. Bukan. 7,065 kop. Nak lagi 7,055 kop. 55 kop. Nah. Siapa yang boleh? Kalau saya minta doa kalau ada orang kaya sore-sore ada duit banyak ni deh. Wi jadi masuk dalam ayat tu yang sebut walitukmilul iddata walitukabbirullah ala ma hadakum la'allakum tashkurun. Jadi supaya mereka sempurna ke bilenge. Dah bilenge poso sungguh tapi bilenge honung tapi kita kata ni bilenge kebaikan juga. Walitukmilul iddah. Siapa hamba-hamba Tuhan orang-orang yang ada duit deh. Insya-Allah cuba masuk 7,055 kau dah. Wi cukup 1,000 dah. Cukup 1,000 nak doa training. Nak doa Tuhan. Moga rezeki, umur panjang, sehat, anak jadi juru, pining, to'ak. Lepas tu pula rezeki murah. Nak doa tadi. We are the doa. InsyaAllah. Jadi kita imen doa tadi. InsyaAllah. Nah, ada sikit orang minta 7,000. 7,000. 7,055 kau. Nah, minta ni. Hamba Allah. Mana hamba Allah. Subhanahu wa ta'ala. Yang murah hati ya Allah kalau hamba mung sore mana ya Allah masuk ke 7,055 kor ya Allah engkau tambah rezeki dia melimpah rezeki dia panjang ke umur dia sehat pada dia insyaallah dah semualah sedekah lain pun deh itulah saja dulu Ustaz Zaki pula alhamdulillah jazakumullah khair semualah sidang penonton yang sedang dalam menonton rancangan kita untuk memungut dana dan juga memungut khairat untuk nak mendirikan sebuah masjid di sekolah. Nah, masjid ada besar. Nah, tetapi noyak tu hak tak besar pun. Nah. Habis pun kan? Ya. Man bana masjidan
banallahu lahu qas apa banallahu lahu bin apa ni fil jannah baitan fil jannah man bana masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa hok bina masjid maka Tuhan bina rumah dia dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Jadi benda yang kita boleh tahu, benda yang kita akan dapat bersama adik kakak. Adik kakak yang duk menonton sekarang, adik kakak buat kebajikan malam ni, hari ni, adik kakak tahu tak, kalau lah sekiranya ayah kita dah duk ada dalam kubur, ibu kita dah duk dalam kubur, tok nenek kita dah duk dalam kubur, adik kakak rasa tak kata kita bank in, kita tekan duit masuk dalam banci ni tak? Demo duk dalam tu dapat hasil sama juga. Kita ingat kau yang mati itu dah. Kau yang mati itu kita ingat tu imej kita sendiri doa Allahumma ja'al Allahumma ja'alhum rawdatan min riyadil jannah. Kita minta doa ya Allah, jadikanlah untuk mereka itu satu kebun daripada kebun syurga dalam kubur dia saat ni. Pak adik kakak tahu dak kalau ayah kita dah meninggal dunia, masa hidup hari itu kita tak ada nak layan ayah ibu kita, tak ada nak layan ibu kita. Kita ada dosa dengan mereka, tiba-tiba yang meninggal lagi, tak ada kita nak taubat dengan dia, kita galak dengan kerja. Tapi hari ni kita ingat, kita pejam mata, aku ada banyak salah dengan ibuku. Jalan mana yang kita nak buat? Siapa Nabi wi jalan untuk kita nak buat kebaikan untuk ayah ibu kita yang meninggal dunia? Nabi kata membelilah gapo-gapo pun, moga sedekah kepada sahai dia yang dia rapat sekali. Sahai dia duduk mana saja. Sahai dia tu duduk, dia masa hidup tu dia duduk ngaji, duduk nadah, duduk dengan kuliah di masjid dengan siapa dia. Tapi ibu kita mati dah, kita tak ada nak layar dia. Tapi Nabi suruh kita tu beli benda, pergi layar sahai ayah kita, sahai ibu kita. Hasil pahala dapat kepada mereka di sana. Tapi ini nak raya adik kakak. Kita duduk baca doa, Allahumma gfirli wali walidayah warhamhuma kama rabbayani saghira. Kita baca, sokmo baca doa ni sokmo. Tapi hasil tahu tak adik aku? Ya Allah, ampun dosaku ya Allah. Ampun dosa dua ibu bapakku ya Allah. Rahmatilah mereka berdua ya Allah. Semacam mana mereka merahmati aku di masa kecilku. Noyak kata ibu kita lahir kita mari tak? Yang ngemak kita tu kita ingat tak? Masa yang ngemak kita. Kalau kita tengok dalam saintis yang kaji kata masa ibu kita ngemak kita tu baik daripada rahim dia tu tak? 50-50 nyawa dia. Nah, nyawa dia tu, ciwit kong kon pen mer ni, ciwit yu bun sen dai. Scientist kata, nyawa dia tu duk tali sorak. Kalau dia ngemak tu bik kita lajuk pada benda yang luar biasa, mana kata putus nyawa dia, ninggal dunia dia sebab anak kita. Ni nak yak sore ibu kasih pada anak. Lepas pada dia beranak kita dah, dia jaga kita. Nyamuk seka tak ketik kita. Dia jauh tidur luar, dia kelamu kita. Bangun malam kita lapar, ya jong tak tidur. Ya sok sepengat ayah, ayah tu gerok-gerok tak khabar apa ayah. Tapi mok saat ni anak ik ya bangun. Anak ik ya bangun. Tapi hari ni ibu kita sudah pejam mata dah. Ibu kita ninggal dunia dah. Masa ibu kita ninggal hari tu kita tak pandang nak maya jenazah tadi ya. Tapi hari ni kita nak balas budi gapo dengan ibu kita. Ayah kita yang ninggal lagi, ibu kita yang ninggal lagi, tak ada jalan lain. Rekai pelik kelik pula dah doktor. Babu Ali ni. Rekai kelik gapo hak Nabi kata awwaladin salihin yad'ulah. Anak yang soleh yang doa. Kita buat kebajikan. Banyak mana kita ada kita bank in masuk. Kita niat. Tapi anak istimewanya anak tak payah niat doktor. Anak tak payah niat. Kebajikan hak anak buat jerat masuk siapa kaya ibu dalam kubur dia. Allah ni hasil kita. Sebab tu kita hari ni tanya tepuk dada kita ni. Aku banyak salah dah dengan ayah ibu kita. Aku banyak salah dah dengan ibu kita. Masa dia hidup itu ku layak ke tak? Tapi kalau kita ada dalam kalangan orang yang tak biasa layak ibu kita, tak biasa layak ayah kita, hari ni peluang baik. Kita boleh bank in duit masuk saja dalam bank masjid kolah ni. Dan juga hasil yang kita bank in masuk memang jerak siapa ke mereka oleh kubur, cerah kubur mereka, dapat balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni ya semua ayah ibu ya nak anak dia ni hak dia nak. Tapi kita tu kadang-kadang masa dulu kita tak ada nak ingat, kita joli dulu, kita tak tahu katanya benda yang kita buat tu ada salah dengan Tuhan. Tapi hari ni kita sedar dah, lalu tu kita nak buh duit saja insya-Allah.
Banyak mana gila tak ni 8000 lebih-lebih. 7000 lebih. 7055 kau. Allah. Hak adik kakak hak bank in mari dah tu kita doa gi siap belaka dah. Tapi kalau kita tak doa pun tu bagi siap belaka dah. Tapi ya. Tadi kena ayat Mekah ni doa dah. Ya. Oh saya tak ada doa doktor. Tak ada doa. Doa apa? Tak ada doa apa. Dekat saja je. Niat kata aku bayar ni tu hak ke bagi kau. Oh gitu je. Nah, niat tapi sebenarnya kita jadi tok seh, kita bayar tu tanggungjawab kita dah. Kalau kira tu tak ada gapo kalilah tanggungjawab kita, tapi dengan sebab kita buat saning ikhlas penuh-penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. 102,572 rakaat. Katuk katuk live saya nak klik lah. Ada 40 semua nak pergi sampai ke belah insyaAllah. Katuk live saya nak. Alhamdulillah, terima kasih semua orang. Ya, 1,000 kita doa sikit pak. Ya. Allah Rabbi ta'ame. Saya klik dulu. Terima kasih. Pukul belah jangan ya. Tapi pukul 10.20 ya bagus sekarang. Boleh 100 lebih dah saya klik dulu. Ta'ame kenalin. Kalau gitu gak kita sudah boleh sekarang 102,572 kau dia akak. Maka saya serah pada doktor lah. Nah sebagai doa sikit. Oh ya doa nah, sikit. Doa sikit insya-Allah kerana sempurna tempoh yang doktor royak tadi. Amat doa ustaz lagi nak klik jangan. Saya duduk sampai ke sebelah. Ke ya. Sebelah insya-Allah lah ya, kita tunggu pas sebelah insya-Allah. Kita bukan nak katuk jumlahnya ni doktor. Nah. Kita nak 350,000. Ya. 350,000. Jadi cuma kalau kita royak kalau boleh 350,000 malam ni kak. Pakai semalam ni lah. Ya, PM ya. Tak ada yang nak siksa. Ya. Insya-Allah. Takut tu ya deh. Jadi kita nak doa sikit deh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa anwa sahbi ajma'in. Ya Allah, mohon pada engkau ya Allah, dan kami doa kepada engkau ya Allah, limpahkanlah rezeki kepada mereka yang telah derma kepada masjid kami di malam ini ya Allah. Ya Allah, panjangkanlah umur mereka ya Allah. Ya Allah, berilah kesehatan kepada mereka ya Allah, lanjutkanlah umur mereka ya Allah, dan jadikanlah anak-anak mereka anak-anak yang soleh, isteri mereka isteri yang taat kepada suami ya Allah. Amin, ya Allah, dan engkau lindungkan mereka daripada segala perkara yang tidak diingini ya Allah. Amin. Dan ya Allah, mohon pada engkau ya Allah, semua orang-orang yang sedekah di malam ini, mereka sedekah dalam keadaan tidak diketahui seorang pun ya Allah. Amin, ya Allah. Maka akan teduhkan mereka bersama kami di akhirat nanti di bawah bayang arasy engkau ya Allah. Amin, ya Allah. Oh yang tidak ada bayang pada hari itu ya Allah. Amin. Teduhkanlah kami bersama mereka ya Allah, bersama para anbiya dan mursalin ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya mereka yang telah infak di malam ini dan sedekah malam ini, mereka sedekah kerana engkau ya Allah, tidak kerana lain ya Allah. Siapakah yang mengetahui mereka sedekah? Tidak ya Allah. Kiri mereka tidak diketahui apa dia nafkah yang diinfak oleh kanan mereka ya Allah. Ya Allah, sekira ada di kalangan adik-beradik mereka orang yang sakit, maka akan sembuhkanlah mereka ya Allah. Sekira ada di kalangan adik-beradik mereka yang sedekah ini miskin, maka akan kayakanlah pada mereka ya Allah. Ya Allah, sekira siapa-siapa yang sedekah malam ini dalam keadaan sutuk ya Allah, maka akan ledakannya ya Allah. Berilah peluang pada mereka ya Allah, tambahkanlah rezeki pada mereka ya Allah, tambahkanlah iman pada mereka ya Allah. Ya Allah, sebenarnya mereka yang infak di malam ini, mereka penuh hati mereka dengan takwa kepada engkau ya Allah. Memang mereka yakin dengan engkau ya Allah, mereka percaya kepada engkau ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya engkau telah sebut bahwa engkau innahu ghafurun syakur, sesungguhnya engkau maha pengampun dan maha bersyukur, yaitu engkau membalas apa yang mereka memberi ya Allah. Maka akan limpah rezeki pada mereka ya Allah, tambah rezeki pada mereka ya Allah. Siapa yang infak di malam ini, akan segerakanlah ya Allah, tambah pada mereka ya Allah. Ya Allah, dan akan cadangkan mereka di akhirat nanti ya Allah. Ya Allah, kami di malam ini ya Allah, hamba sendiri dan bersama beberapa orang di malam ini ya Allah. Kami mengetahui ada seorang hamba engkau yang berusaha ya Allah, bertahun-tahun untuk nak buat masjid ini ya Allah. Amin. Tapi tidak ada orang yang menyahut ya Allah. Amin. Dan hamba-hamba engkau ini ya Allah, cuba pergi di situ di sini ya Allah. Mudah-mudahan dapat orang-orang yang murah hati, tapi tak dapat ya Allah. Amin. Maka di malam ini kami hamba-hamba engkau ya Allah yang fakir, yang memiliki harta yang banyak ya Allah, maka kami
ngajak hamba-hamba kaya lah ya Allah untuk salurkan dalam ruangan sedekah infak untuk masjid yang kecil saja ya Allah. Amin. Walaupun kecil tapi besar di sisi Engkau ya Allah. Amin. Untuk anak-anak kami dapat bersolah ya Allah. Amin. Guru-guru yang mengajar di sekolah ini juga ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah alamin. Alhamdulillah, terima kasih. Kami ada lagi iaitu dalam 40 minit lagi dah. 40 minit lagi insya-Allah kemudian 150 tu moleklah. Nah, jadi Malaysia 150 pula atau 200 kok jadi 350. Nah, maka Ustaz Zaki pun ambil masa, saya pun ambil masa. Alidin ni mari naro tidur sini. Nah, mari tidur sini 2 malam ya kata, tapi ada di 3 malam. Karena apa? Karena nak mari tolong. Nah, nak mari tolong dah kami ni alhamdulillah lah kita nak beritahu kata fak kita ni tak ada kira. Bukan kata sejak saya sebenarnya muslim-muslimah ada dengar ni dalam 900 ke atau dekat 1000 ke dalam Pek Al-Huda, Pek Al-Idi, Pek saya, Pek Zaki semua. Nah, sekolah saya dekat ya di belakang ni ya. Nah, 2 kilo ya di sini. Nah, tapi kita ingat ada sama-sama nak mengerjakan agama, nak bangunkan ummah, nak memajukan ummah. Maka tak mereka nak buat masjid saja, maka kita pun ingat mari sokong, mari sokong untuk nak wisudah juga masjid ni. Dah apa kita mampu, nak sanggup banyak tak takut tak alih. Maka kita cuba dulu apa kita mampu. Sebab tu nak tupai-tupai fak kita lah. Dan sumpah saya dah sebut awal-awal tadi Tuhan tak ada harap pada orang kafir, tak ada harap pada siapa di masjid. Tuhan sebut harap pada orang beriman kepada Allah Subhanahu taala. Innama ya'muru masajid. Tuhan sebut amakal musyrikin an ya'muru masajid Allah. Tuhan kata tidak ada berhak bagi orang kafir. Tuhan tak ada harap orang kafir orang tidak beriman bahawa mereka itu marah ke masjid syahidin ala anfusihim bil kufr. Mereka itu saksi di atas diri mereka dengan kufur. Nah, ulaika habitat amaluhum wa finnarihum khalidun. Semua malam mereka tu kutu, hancur. Dan tu harap siapa masjid, tak kira besar kecil semua. Kita je boleh tak ada nak minta ke harap apa lagi kalau kita rajin sedekah. Dah, tak serah, mana boleh pahala kau ke harap. Nak boleh pahala ke fok kita lah tiga wilayah ni. Dan dalam negeri kita ni, negeri jiran kita, Malaysia contohnya. Ada yang nak sedekah, nak apa. Pakak fok kita buat sejak ke harap esok ada kena duk. Tu apa kata, ha, biar fok kita belakang. Dah, sejak fok kita belakang ada saham sikit banyak. Dah. Sebab tu Tuhan sebut innama ya'muru masajidah. Sesungguhnya mengimarah masjid Allah man amana billah, orang beriman pada Allah. Orang beriman fak kita, orang beriman mengucap 25 syahadah la ilaha illallah. Tuhan kata aku harap fakmunglah masjid-masjid ni untuk nak buat masjid ke apa semua ni tak ada harap pada orang lain. Lepas tu bila Tuhan harap kita, maka ini amanah. Bila amanah fak kita bakallah. Dah sikit banyak, dah ada sikit, bubur sikit ada banyak-banyak. Dah lepas tu pula pakak, cek pakak, gapo saat ni minta banyak. Dah boleh insyaAllah. Dah itulah saya serah pada Ali Din pula. Dah insyaAllah. Jawaharatul mawu. Peluang ni hak tak akhir ni. Pakak belah ni. Alhamdulillah. Jadi ada cerita ke apa lagi? Nah, jadi terima kasihlah kepada abu-abu kita yang mana bagi ucapan kepada fak kita semua. Dan abu-abu terima kasih banyak-banyak kepada orang yang umari nah sekut dua nah 100-200 dan semua tak kira lah ada setengah orang tu apa ni katuk fake gigi tidur dah hukum pula tengah dah ya dah. Nah, tak ada apa jadi balasan Allah Taala akan wi. Dan insya-Allah Taala amin. Jadi apa nama ni kita semua ni supaya dengan ustaz kita ayah ni nah kita anak kena ingat kepada ibu bapa kita. Nah, lebih-lebih lagi ibu bapa kita yang dah mati duduk alam kubur. Ya alam kubur ni nah ya sama-sama roh lah tak tahu duk main apa ya. Dah sama-sama dia. Jadi ibu bapa kita pun ada sanalah duduk nah nampak ibu bapa demo. Jadi ibu apa emo tu anak duduk dekah, anak duduk doa, anak duduk semaya. Jadi pahala duduk siapa kepada dia. Adapun ibu apa kita duduk tunggu kan. Anakku Zairah pun tak mari. Nah, lepas tu doa pun duduk. Lepas dekah pun duduk pula. Kita ingat agun ni. Ma kita. Kering pun dah. Kalau nampak tu. Haa dah. Mereka siapa pahala dah.
Oh, ni tak ada apa ada kering. Kering. Jadi air muka tu nampak lain lah. Nak tinggal banyak harta gitu. Ha, dah. Ha. Kalau tinggal banyak tapi tak ada hasil makan. Allahu Akbar. Tak ada hasil dah. Ha ni, jadi kita kena ingat, ambil yak kita tu baik pada buruk. Bahkan dalam buruk lagi dah. Duit mak kita, abah kita habis apa kok demi untuk kita. Makan ni, minum ni, pakai ye, siapa kita hijau boleh. Semua tu duit mari daripada susah payah, letih, apa ni, peluh letih, hak mabah kita. Tak boleh nilai, wabokok yang mabah kita tu, demi wui kepada kita. Kita nak wabokok mari kita wui habis. Hak ni, mari kita bukan nak berlaku harta kita ni. Ha, kita wui ada juga. Nah, wui ada juga. Sebab itulah, dalam hadis hak Nabi kata, wa waladin solihin yadu'u lahu. Wa waladin solihin. Anak hak soleh. Anak soleh ni, ya semaya, ya puasa, ya baca Quran. Pahala semua tu pergi kepada ibu bapa dia. Siapa ada hadis kata, ibu bapa boleh mahkota atas pala. Sinar lebih pada matahari. Tanya tu, saya kata, boleh gani ni, aku buat amalan apa? Mari mana amalan ni? Tu saya kata, hak ni balasan anak muda baca Quran atas dunia. Siapa kepada ibu bapa kita? Sebab tu kalau kita ingat, nah, kepada mabah kita. Supaya amal rakyat dah ni, mabah kita hak mati dah pun, ia tak butuh hubungan dengan kita. Ia duduk tunggu. Sebab tu mabah kita ni, tak segapa kali hak kita di atas dunia. Ia tak senang bubuk, ia pergi kita dah. Hanya kita we buat pahala kebaikan sikit, we kepada mereka. Nah, lebih-lebih lagi, doa we kepada dia ke, istighfar we kepada dia ke, dan kita buat sedekah, niat pahala kita buat tu, we kepada dia kerana, nah, insyaAllah ta'ala kita doa minta dengan Tuhan. Minta ya Allah Ta'ala jadi pahala dekah kita tu kepada mereka. Bahkan kita anak ni buat kebajikan tu siapa dah kepada mereka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad la ilaha illallah. Ini di antara yang kita kena nah pakat tahu dan pakat usaha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu satu. Kita kena ingat, kalau kita ingat kepada mabah kita buat. Nah, misal tu mabah aku ni dia ingat dah kepada aku ni, aduk tunggu pahala dekah dah. Nah, hak aku ni, kita pun nak ambil duit kita 100 kok hak dah dalam bank tanakan. 200 kok kena kita pecek masuk dalam nah tanakan hak yang ada depan kita ni. Nah, semoga-moga pahala yang kita buat ni mabah kita hak duduk alam kubur tu mereka akan dapat juga bersama dengan kita. Kita hak buat ni boleh dah Allah Ta'ala akan jadi kepada mabah kita pula. Wa waladin solihin. Anak hak soleh, lepas tu yadu'u lahu. Hak ni kita doa. Kita doa suku boleh pahala pula kepada mabah kita. Dalam kita, ia sebut katanya kebaikan hak anak wak siapa kepada mabah. Kalau kejahatan hak anak wak tu, hak tu tak siapa. Mereka kita ibu apa wak sebab. Nah buka tempat ia belaga kena. Lepas tu anak pergi sambung. Hak tu ya asbab siapa lah. Tapi kita tak ada uak pun lagu tu. Ha, anak pergi uak hak jadi kepada kejahatan. Hak tu dosa tak siapa kepada maya. Kebahagiaan ni siapa? Siapa? Nah maka dengan sebab tu kita bakal usaha. Nah, sekut dua, seratus, dua kut insyaAllah. Pak kalau kita semua hak dengar ni, oh mari dah. Ustaz Amor, oh mari dah seratus tak ni. Dua ratus tak ni. Nah, lepas tu kita cek pula kalau orang dah cek. Nah, cek pula orang lain saat ni tu boleh orang. Dengan sebab kita cek. Kita akan dapat pahala juga. Nah, kita boleh pahala khatamah. Ha, tu dia. Habis itu. Lepas tu nak wui ustaz ke sama lagi sikit dah. Ha. Siapa aku belah? Amin. Tak lama lah. Alhamdulillah. Jazakumullah. Itulah sebagai motivasi dah. Leading tu telah wi beberapa perkara untuk kita. Alhamdulillah sekarang ni kita dah jejak jangkawi 100 ribu lebih. Jadi masalah sedekah ni memanglah kalau kita dengar bila-bila pun biar kecek pun bab sedekah ni tak ada dah balasan yang paling besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebelum saya nak jangkau lagi ni, kita nak tengok jumlah yang sekarang ni. Alhamdulillah masya-Allah. Sekarang je pukul nah 10:30 114,021 kok tak imeh 114,021 kok นะ ครับ ขณะนี้ นะ ครับ ยอด ที่ เข้า บัญชี ทั้งหมด 114,021 บาท นะ ครับ อินชาอัลลอฮ์ เรา ยัง มี เวลา อีก ครึ่ง ชั่วโมง อัลฮัมดุลิลลาห์ adik kakak bank in masuk saat ni tahu belakang kata kita ni nak bina sebuah masjid
Dalam bulan Rajab tahun lepas kita dengar Tuhan royak dalam Quran ayat yang pertama surah Isra. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Nabi Isra Mikraj mula daripada Masjid Haram Mekah pergi ni Masjid Aqsa. Nak royak butirnya besar masjid tu. Doktor. Nabi hijrah pergi Madinah pun benda yang Nabi diri mula-mula belum pada nak sampai di Masjid Nabawi, Nabi diri Masjid Quba. Usisa ala taqwa. Nak royak tu besar sangat sejik ni. Dak. Lalu tu maleng ni saya yakin adik kakak yang back in duit masuk semua ni tahu belaka kata kelebihan masjid. Sebab tu sikit sebanyak kita bank mari juga, doktor. Dak, tak imeh. Tak sikit sebanyak bank juga. Ada sikit bank in mari sikit, ada banyak bank in mari banyak. Tu nak royak tu kelebihan masjid. Dan adik kakak yang back in masuk malam ni semua sat nak royak, saya nak royak. Kalaulah takdirnya Tuhan tarik nyawa kita malam ni, kita tak masuk dalam ayat hak Tuhan royak fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Aku buat siap belaka dah. Saya nak royak dah. Orang Afrika, orang Afrika, orang duk benua Afrika. Kita duk tengok masjid hak duk tumbuh mak kita kecil-kecil tu dah. Masjid tak luas tak imeh. Ada daripada Afrika, daripada kota, daripada gapo semua masjid. Adik kakak tahu dah. Orang Afrika ni hidup dia dah. Bunyi kata orang nak hantar zakat keluar negara untuk masjid. Dia infak duit dia, doktor. Ya. Orang Afrika. Balik dengan orang mak kita. Orang mak kita taruh duit bawah batas. Itu. Orang mak kita. Itulah. Ya. Ha. Taruh bawah batas. Nyok no. 80 ribu ni taruh bekal mati mok deh. Bekal mati mok deh. Hak tu tak jadi bekal mati hak tu. Hak tu tak ada bekal mati. Untuk nak urus jenazah boleh lah. Ha, boleh urus jenazah. Jadi kalau kita mati tak taruh 70 ribu tu, orang tolong kamu. Weh tak tahu. Tak ada sore habuk mati sore atas katil duk busuk hang situ tak ada. Tak gitu. Kurang-kurang tu email kena tanggung jawab ni. Wajib dah tu email. Khotik bila. Tak okey kita mati sore tak ada pihak kamu tak tahu. Nak royak kata orang Afrika ni dah. Bunyi kata orang nak hantar wakaf tu bek luar. Bunyi kata orang nak hantar zakat tu bek. Ya kupo duit for dia dah tu. Orang Afrika baju tak ada nak pakai. Miskin dia negara yang jauh daripada kemajuan. Batas getah tak ada sana. Naik batas lalu pakai baju putih kelip baju kuning. Kabuk. Tapi dengan sebab infak dah. Bunyi kata nak hantar duit sana. Ya hantar duit dia. Lepas tu dia tak jadi dah nak mati. Kata taruh bekal mati sepuluh orang kita dah tu. Ya cedek siap belakang dah. Aku hantar lagi dah untuk buat masjid. Otu bekam hatiku. Dan demon ni memeh. Dia tak masuk dalam ayat waktu hari ayat saat ni. Minta tawar Tuhan. Sikit panjang umurku ya Allah. Aku nak sadaqah. Tak payah minta dah. Ya siap belakang dah dia buat. Lalu tu adik kakak yang buat malam ni. Alhamdulillah. Thumma alhamdulillah. Terima kasih lah. Gapo yang Tuhan bagi rezeki kita, kita boleh infak di jalan Tuhan. Kita boleh membina sebuah masjid. Dan masjid ni tengok daripada anak-anak kecil-kecil hendak mengaji sini tu boleh belajar sembahyang dalam masjid hak kita buat. Kita infak ni. Siapa kaya besar, dia boleh siapa panah bab sembahyang, dia boleh ngaji agama di atas masjid hak kita buat ni, hak kita hantar duit mari ni. Apa hasil yang kita dapat? Tak dapat nak tengok. Sebab tu bab infak ni duit ada, tapi ia nampak dengan tu. Nampak dengan benda dalil, doktor. Ia tak nampak dengan mata, dok. Sebab tu kalau nampak dengan mata, kalau boleh nampak dengan mata, dok, memang lah. Kita tak ada seketok habuk harta kita. Kita infak fisabilillah belaka. Sebab apa? Sayyidina Uthman digelarkan Zulnurain. Nabi widua orang anak Nabi ke dia. Sayyidina Uthman bin Affan. Siapakah hari ni? Kalau pergi Mekah, pergi Madinah. Kalau pergi Madinah, doktor, dok. Bi'rul Uthman. Siapakah hari ni telaga Uthman ada beli daripada orang Yahudi dulu. Siapakah hotel tu? Nah, hotel tu Waqaful Uthman. Duk di depan Masjid Nabawi pintu 22 kita jalan betul mari. Lepas pada jam besar depan Masjid Nabawi tu dak, jumpa sebuah hotel dia panggil Waqaful Uthman. Hotel hak Uthman wakaf masa 1400 tahun lalu. Hari ni ada lagi Dr. Hasil. Allah sebab tu mubasyirina bil jannah. Dah. Nabi jamin syurga masa dia hidup lagi. Pas gapo kita nak tengok? Pas mana hak kita kata kita nak jamin? Kata kita ni nak ambil gapo jamin kata syurga? Hasil hak syurga kita mana? Sebab tu adik kakak
Terima kasih semualah adik kakak boleh bank in masuk hari ni. Dan juga jangan rada katuk adik kakak. Adik kakak ada ikuti. Memeh kalau kita nak pergi tidur, ngatuk sangat dah malam ni. Kita terkecer banyak kali, tak apa. Kerana rumah kita ni je 10. Kalau duduk Saudi tak, baru pukul 5 petang je baru. Rumah kita ni 10. Kalau duduk Saudi 5 petang. Kalau duduk Mesir pukul 4 petang. Pas keliling dunia bulat ni tak. Je tak sama belakang. Kita tidur malam, kita sebar. Orang yang tak tidur lagi, ya boleh tengok pula. Maklumat kita share. Pas kita bank in duit mari dah. Tapi dengan hasil kita share saat ni, tu satu kebajikan pula untuk kita. Allahu Rabbi. Saya rasa lah hari ni, ni untuk email klik tidur nyerah lah malam ni. Lepas tu nyerah pun, nyerah khabar. Kan tak cukup 305 lagi. Dah. Nyerah malam ni, nyerah khabar gitulah. Tapi setelah mana bunyi khabar kata sudah cukup 350,000, Masya Allah. Saya rasa Tok Imeh kalau pejam mata pun, pejam mata rapat. Kalau lah Tok Imeh tak boleh, tak ada nak bina masjid sekalipun. Tapi Tok Imeh sudah jalan dah tugas. Letak tapak hak dah sini ni untuk apa? Untuk nak jaga anak-anak kita. Memang anak-anak kita hari ni, banyak mana anak kita tak pandai semayah. Lepas tu kalau kita boleh bina sebuah masjid, boleh hajar anak kita semayah. Allah berekeh dia kok. Sebab tu hadis-hadis ni dia rekeh habis doktor. Sedekah jariah, ilmu yang manfaat, anak yang soleh. Dia rekeh cukup takut bab gini ni. Sebab tu kalau kita dak lagi, kalau kita tak ada ustaz ni habis malam ni ustaz tak ada nak bank in. Tak apa, kita niat malam ni kita bank in esok. Kalau esok nak lagi 300,000, nak lagi 150,000 atau 200,000 esok. Dah insya-Allah. Maka hari ni adik aku tahu dak? Doktor lah tak apa, dia duduk 2 kilo sini. Rumah dia. Saya kena klik jalan lagi lepas badan ni. 90 kilo kena klik jalan. Tapi saya boleh klik. 30. 90. Mari klik lah. 90. Tapi saya sekadar tu je boleh. Boleh kedemak mari. Tapi adik kakak tahu tak? Babu Halidin kita dengan kaki tangan dia. Wari puyuk belangor tidur motor email malam ni. Tujuan ke apa tahu tak? Nak cari dana we boleh diri masjid ni. Saya tengok tak kereta dia ada gas piknik tu. Askar-askar dah sat ni tu. Bimbel takut nak buat muka lain. Tu nak oyak kata orang kita kalau nampak nukta hak kita buat ni nak memang kita rela. Ikutlah gapo nak mari, gapo kita rela. Sebab gapo? Di atas dasar nak boleh diri masjid. Kerana masjid ni gapo? Rumah Tuhan kan? Masjid ni rumah tu hai. Sebab tu Nabi hijrah sudah dengan masjid. Nabi Isra Mikraj di masjid, sudah di masjid juga. Nak no, ayat terbesar sangat masjid. Lalu tu adik kakak yang tak ada bank-in lagi, kita boleh bank-in masuk sekarang ni insyaAllah. Nanti kita ayat jumlah akhir lagi. Nah, kita ada masa lagi 20 minit. 10 minit lebih kurang. Maka saya serah pada doktor dan juga boleh kepada Baba Lady kali lagi. Lepas tu kita ngawi untuk email lah sepatah dua malam ni lah. Sebagai akhir kali untuk email akan wui lah. Tok Imeh nak kata gapo apa serah dia lah. Nah, insyaAllah. Alhamdulillah, saya nak ayat cerita sah. Ada sayang saya, iaitu Baba Wi. Dah boleh hadir dari mana dengan boleh tahu. Baba Wi kata ada seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dia ada ayat lah kata suruh sedekah hari-hari. Tiba-tiba ada orang tu, tu hak sedekah tu mula-mula belai tu yang nak terah tengok. Ya sedekah sehari setiap hari 20 kok sehari. Maknanya ya sedekah sebulan 100 ada. 20 kok ini esok 20 kok itu kok apa? Tapi bulan ni sedekah 20. Bulan apa yang mawi pada sahabat saya saya sebut saat ni? Wi 40 sehari. Bulan apa han itu wi 90 sehari. Lepas tu lani ni wi 500 sehari sedekah doa ya. Mana kata sedekah 15,000. Supo dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut mana qasa malu abdan min sedekah, tak kurang harta seorang dari kerana sedekah. Dan orang banyak sedekah ni boleh dapat mengelak pada suul khatimah, dapat menjauh pada suul khatimah, dapat menjauhkan daripada apa ni tak molek hujung mati saat ni tu jadi molek, jadi dapat husnul khatimah. Walaupun ada setengah orang kata orang kape sekalipun kalau dia ikhlas ya gapo akek kali kalaulah dia saat ni tu infak banyak-banyak dapat mengelak ke dia pada kupa jadi masih sele atau sungguh lah karena dia infak karena ia sedekah saat ni. Nah, ayat kata besarnya pahala sedekah. Dan sedekah sana itu banyaknya tambah rezeki. Nah, dan setiap kali kita infak, kita ingat tu hari lah tidak. Bila kita nak on, saya nak pesan setiap orang on atau otak on, ingat. Nah,
Niat molek. Ha ni nak oh ni ingat. Oh kerana Allah SWT. Lepas tu pula ya Allah ni nak ingat tu ha. Maka bila ingat tu ha ni tu duit ada mau guna ni, dia mau bayar semua, Tuhan akan ganti semua tu. Dan insyaAllah, ya sedekah ni, kalau tak ada tupuk, karo pun Tuhan ganti mata dah. Nah, kerana, infak sedekah ni, ya, hak taitu adalah lah mana. Sehingga, orang Cina, orang bukan Islam ni, ya percaya pada sedekah. Percaya kata, buat baik sana itu dapat ganti. Dia dapat ganti. Ya, percaya juga tengok orang Cina ada apa, ada nama kan. Nah, sebab orang Syiah tak ada sanjut ah ya wak-wak dia. Eh, dia keluar juga. Keluar. Bukan zakat bagi sanjut ah juga saya. Yang tiru kan tengok. Ya ya tahallu. Ya kuti. Tu cahaya kuti kan dah. Apa tu gua tiru ke selat. Ya tiru kan. Ya tak ada gua suka lu. Tak ya tak cah. Tak. Eh tak ada kita wah pecak kuning. Tak apalah tu tu hari apa kita raya tak. Tentang masalah infak ini. Oleh itu kita di malam ini, iaitu saya rasa napok fok-fok orang-orang pun duduk tengok sana itu kokure. Deh. Jadi ada 2 minit lagi. 2 jelili nak tambah apa lagi? Nak tambah lagi? Dah esok pula kerana insyaAllah. Ada ya? Oleh itu malam ini tu teracek yot hok sutai. Dah. Sebelum tadi ada buat on sepatula dan pagi esok ni minta tim ngan dah. Bubuh wak poster sikit deh hok semalam siapa buku apa siapa pagi sok kena waktu post dia kata kita boleh nyanyi kita nak nyanyi lagi deh insyaallah itu saja insyaallah 3 malamnya boleh tu kita duk usaha deh itulah saja dulu. Oleh itu saya nak suruh pada tu email sikit pas tadi sebelum ada kita nak selesaikan kita doa sikit lah ya, deh kita doa kita email selaku dia saat ini tua eh di tempat sekolah ni patu pula timngan semua fok-fok dia lah patu sejik apa semua dah dia duk nguruh sejik apa semua insyaallah tak dipersilakan kita email sekejap sikit deh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya adalah sebagai tuai pengasas sekolah si Patai Witaya Tambung Patai dan saya sebagai pengurusi dalam ahli dalam kemakan borehan sekolah Sipate dan masjid Sipate. Oleh itu di malam ini saya banyak terima kasih kepada Allah, banyak terima syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana Allah Taala beri hidayah dan taufik supaya saya dapat bersama dengan ustaz-ustaz dan baba-baba di malam ini sebagai nak mengingatkan perintah-perintah Allah yang tercatat di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang tercatat di dalam buku-bukunya. Di antaranya saya banyak terima kasih kerana banyaklah amalan-amalan yang saya tak boleh amal sebelum pada ini. Di antaranya saya ingat Nabi ada berpesan tidak boleh berjakah anak Adam di akhirat nanti. Mereka akan disoal, akan ditanya 3 perkara. Salah satunya usia, umur muda, muda wak gapo. Tetapi di malam ini saya berharap umur muda ustaz-ustaz bertiga ni adalah untuk menyeru kepada kebaikan. Untuk mengajak saudara-saudara yang beriman kepada Allah membuat kebajikan. Dan saya bersyukur juga sebagai jemaah saya ni pun, jemaah kami sini pun dapat usaha membuat tempat pendidikan dan tempat pelatihan solah-solah bagi murid-murid pelajar di sekolah kami di sini. Dan menjadikan satu tempat ibadat di dalam sekolah kami ini. Dan laginya Nabi kata akan disoal pula rezeki yang kamu boleh tu boleh di mana dan mubih di mana. Maka di hari ini saya teringat rezeki sedikit sebanyak yang saya dapat di hari ini adalah daripada usaha-usaha ayah dan ibu kita yang taruh pada kita. Tetapi di hari ini kalau kita tak dengar ustaz ayat ni kita tak sedar. Maka setelah kita sedar sini, kita impaklah pada jalan Allah. Semoga pahala harta kita tu sampai pada ayah-ayah kita yang telah usaha di masa hidup dan dapat
menikmati nikmat pahala di masa dia di dalam kubur sekarang ini. Oleh itu, di malam ini saya berharap pendengar-pendengar semua insaflah kepada diri kita sendiri, bagaimana kita berbakti pada ibu bapa kita, bagaimana kita membalas jasa pada ibu bapa kita, dan bagaimana untuk kita didik anak-anak kita supaya mereka terdapat taat pada ayah dan bonda iaitu kita, dan apakah bekalan-bekalan kita yang kita nak bagi pada akhirat. Di sini kalau kita ikut kepada perintah Allah, dia kata wa tazawwadu fa inna khairazzadit taqwa. Carilah bekalan untuk nak pergi akhirat itu, tidak ada bekalan yang lain melainkan yang at-taqwa. Taqwa inilah yang kita hari ini yang kita nak. Di antaranya kita hidup tak diraka pada perintah Allah, takwa. Kita bela anak supaya jadi anak soleh, takwa. Kita jaga rezeki yang kita dapat tidak impak pada jalan yang lain, kita impak pada jalan yang redha oleh Allah Subhanahu taala, itulah kuat, itulah takwa. Maka inilah bahasa yang baik yang kita dapat di akhirat nanti. Dan bukan setakat itu saja. Tuhan kata, kalau mu syukur akan nikmatku, aku akan tambahkan lagi. Di sini banyaklah dalil-dalil yang kita boleh dengar pada ustaz-ustaz bapa-bapa kita saat ini. Baik kisah yang telah mati, baik cerita yang masih hidup, Tuhan akan balas dengan zahir-zahir. Oleh itu, apa yang kita dengar malam ini, kita menjadikan ilmu yang manfaat bagi kita dan kita dapat amal. Akhir sekali, saya bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Berilah hidayah dan taufik kepada ustaz yang bersama pada malam ini, dan kerana ahli jawatan kuasa sekolah sifatai kita, supaya hidup di dalam keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Akhir sekali, saya terima kasih pada sedang penonton, sedang pendengar. InsyaAllah, apa yang saudara impak di malam ini, InsyaAllah Allah akan ganda, Allah akan ganti. Dan Allah akan memberi kelebihan-kelebihan yang banyak lagi. Dan akhir sekali, saya serah kepada ustaz kita untuk tutup majlis sementara di malam ini, dan esok pagi kita akan ada lagi, dan malam esok dan malam lusa. InsyaAllah, ya Allah, berikanlah taufik hidayah dan tambahkanlah rezeki kepada pendengar-pendengar supaya dapat mereka itu empat di jalanmu, ya Allah. InsyaAllah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di malam ni gitu ada tu gini, ada tambah gini nak perakat apa ni istiha apa ni yot deh hok masuk ni pukul 10.42 nya itu 120,000 95 kop deh 120,000 95 kop. Ada lagi apa nak istiha sekali lagi, lepas tu kita nak bertilah malam ni dah, insyaAllah nanti jumpa pula malam esok dan pagi esok tu Ali Ding kan dia. Alhamdulillah. Malam ni nya dah 135,000. 135,535 kop. Alhamdulillah dah 135,535 kop, insyaAllah. Terima kasih semua, kita nak berdoa lah. Dan kami tutup majlis di malam ni, lepas tu pula jumpa lagi malam esok, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa alin wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna ya Rabb a'malana waj'alha khalisatan liwajhikal karim ya Rabbil alamin. Allahumma taqabbal sadaqat ikhwanina alladhin tasaddaqu fi hadhihi al-lailah ya rabbal alamin. Ya Allah, terimakanlah sedekah-sedekah yang telah diinfak dan telah disedekah oleh saudara-saudara kami dalam keadaan kami tidak diketahui siapapun, ya Allah, dan balahkan rezeki pada mereka, ya Allah.
limpahkan rezeki pada mereka, ya Allah. Berilah kesehatan, lanjutkan umur. Jadi kalau anak-anak mereka soal anak-anak yang soleh, isteri yang taat, dan ya Allah, apa saja hajat mereka perlu, maka akan berikanlah, ya Allah. Ya Allah, sekira mereka sedekah sedangkan ibu bapa mereka telah wafat, telah mati, maka akan sampaikanlah pahala-pahala sedekah itu kepada ibu bapa mereka, ya Allah. Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu kemudahan kepada orang yang sedekah di malam ini, ya Allah. Murahkanlah rezeki pada mereka, ya Allah. Jadikanlah segala hajat mereka itu mudah, ya Allah. Segala yang payah maka akan mudahkan, ya Allah. Ya Allah, sembuhkanlah orang, sembuhkanlah daripada penyakit, sembuhkanlah sekiranya ada di kalangan sedekah ini adik-adik mereka yang sakit, ya Allah. Ya Allah, terimakanlah segala doa kami ini, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin. Alhamdulillahil alamin.